Untuk teman-teman harap eh, selama kegiatan berlangsung sebelum sesi tanya jawab atau diskusi semuanya harap di-mute supaya kita tidak ada gangguan ketika eh, pemateri kita sedang memberikan pemaparan. <tuh> Baik, mohon izin Pak Boni, akan segera saya mulai kegiatan pada pagi hari ini. Mohon izin uh, Wakil Rektor Bidang 3, Dr. Ria, mohon izin juga Pak Faro dan seluruh peserta. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu salam nama budaya. Yang terhormat Rektor UPN Veteran Jakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Yang kami hormati para Wakil Rektor. Para dekan, para wakil dekan UPN Veteran Jakarta, narasumber kita pada pagi hari ini Bapak Boni Suherman yang kami banggakan mahasiswa-mahasiswi UPN Veteran Jakarta, UPN Veteran Yogyakarta dan UPN Veteran Jawa Timur. Yang kami banggakan mahasiswa-mahasiswi peserta program Permata Sakti, khususnya peserta dari Universitas Nusa Cendana dan Universitas Palangkaraya serta seluruh hadirin yang berbahagia. Selamat datang dalam acara program stimulasi pembelajaran, etika, kolaborasi, dan kreativitas bagi mahasiswa Angkatan 2020 pada Sabtu 14 November 2020. Oh. Oh. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita semua masih diberikan kesempatan sehingga masih bisa bertemu walaupun memang masih dalam bentuk online seperti sekarang ini. Demi kelancaran acara pada pagi hari ini marilah bersama-sama kita membaca doa menurut ajaran dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bela Negara. Kepada seluruh peserta yang hadir kami himbau untuk duduk dalam posisi tegak.

sambutan oleh Kepala Biro AKPK UPN Veteran Jakarta, Bapak Dr. Dr. Rande Suyatno MM. Kepada Bapak, kami silahkan. yang kelima Dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa berjalan dengan baik. Kegiatan ini merupakan kelanjutan sambungan dari kegiatan eh, PKKMB. Jadi sebelum mahasiswa baru dan saya ucapkan juga kepada para mahasiswa yang saya banggakan seluruh mahasiswa dari UPN Veteran Jakarta, UPN Veteran Yogyakarta, UPN Veteran Jawa Timur, kemudian Peserta Permata Sakti dari Universitas Undana dan Universitas Palangkaraya. Terima kasih atas partisipasi semuanya. Pada kesempatan ini merupakan kegiatan ini adalah merupakan kegiatan pembekalan terkait dengan soft skill. Saya berharap ini tidak ada di dalam kampung pelaksanaan perkuliahan, tapi ini adalah sebetulnya pada tahun kemarin sudah diharapkan untuk melakukan ini, tapi pada, pada tahun ini kita baru bisa melaksanakan dan alhamdulillah selama lima pertemuan ini, eh, empat pertemuan dan ini yang kelima ini hasilnya cukup bagus dan eh, saya kira sangat menarik bagi mahasiswa. Kami berharap para mahasiswa benar-benar memanfaatkan. -benar, eh, kegiatan ini untuk mendapatkan masukan-masukan terkait dengan bagaimana sih menjadi seorang mahasiswa yang bisa nanti kreatif, mahasiswa inovatif. karena pada kesempatan hari ini adalah terkait dengan etika dan kolaborasi serta kreativitas bagi anda semuanya. itu aku, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. mudah-mudahan semuanya bisa narasumber pada pagi ini. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman prospektif 2020, langsung saja kita memasuki acara selanjutnya yaitu pemberian materi mengenai kreatif public speaking yang akan dipaparkan langsung oleh narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Bapak Boni Suherman. Tapi sebelumnya akan kami bacakan CV beliau terlebih dahulu. Beliau bernama lengkap Dr. Boni Suherman. Profesi Pak Boni sekarang ini sebagai Human Empowerment Expert PT. Sinergi Ultima Nobilis. Sebagai Ketua Program Studi Magister Akuntansi di Universitas Surabaya. Dan juga beliau... ...dengan sekarang. Kepakaran beliau di bidang bisnis model dan innovation accounting leadership, management control system, dan quality qualitative research methodology. Dan juga untuk riwayat pendidikan, beliau menyelesaikan S1 di Universitas Surabaya di bagian bisnis dan ekonomika, untuk S2 di Universitas Erlangga, Magister Akuntansi, untuk S3-nya beliau menyelesaikan di Universitas Erlangga juga untuk doktoral sistem pengendalian manajemen. Untuk riwayat pengalaman beliau sudah sangat memiliki banyak sekali pengalaman baik itu di bidang eh, sebagai narasumber, pemenang, coach, speaker, trainer dan lain-lain lain sebagainya. Di antaranya itu eh sebagai narasumber di kegiatan Jalan Sutra, Strategi Perang Sunzu dalam Bisnis pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 untuk yang diselenggarakan oleh Radio Suara Surabaya bermenang di kegiatan Indonesia ICT Award pada tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Sebagai speaker untuk kegiatan TEDx Tugu Pahlawan Passion Drives Invention pada tahun 2013. Sebagai speaker juga pada kegiatan seminar strategi promosi produk industri telematika pada tahun 2014 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Sebagai speaker juga pada kegiatan How Does Digital Impact Your Business pada tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Real Estate Indonesia sebagai trainer pada tahun 2019 yang diselenggarakan oleh PT Sun KJA yaitu dalam kegiatan pelatihan inovasi dan desain thinking. Selain itu, beliau juga sudah tidak bisa diragukan lagi karena beliau sudah e, memiliki banyak sekali karya. Beliau itu juga sebagai penulis yang seperti, yang seperti awal saya e, infokan tadi, karya-karya beliau itu sudah sangat banyak di antaranya. Pada tahun 2009, beliau e, menulis buku yang berjudul Setiap Hari Keperang bersiaplah menang dan pada tahun 2009 juga uh, beliau menulis buku yang berjudul hati sang jenderal pada tahun 2010 yaitu the ways business wisdom dan masih banyak lagi uh, yang sudah um, beliau tulis Uh, dari tahun ke tahun sampai dengan sekarang seperti itu. Kalau misalkan saya bacakan lagi karya beliau atau pengalaman-pengalaman uh, Bapak Boni Soeherman ini tuh sangat banyak ini berlebar-lebar teman-teman. Jadi uh, mungkin daripada saya terlalu panjang mengambil sesi ini, langsung saja kita berkenalan langsung dan mendengarkan materi mengenai kreatif public speaking yang akan dibawakan oleh Bapak Boni Soeherman kepada Bapak. Kami persilahkan. Oke okay, baik selamat baik. pagi terima kasih atas kesempatannya sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Rektor ya, semoga selalu sehat ya selalu bahagia dan wish you all the best kemudian saya juga ucapkan terima kasih untuk seluruh jajaran rektorat yang sudah memberikan kesempatan terutama buat saya kemudian Bapak Ibu dosen yang tergabung juga tentunya seluruh mahasiswa yang juga sudah meluangkan waktu untuk Uh, duduk mendengarkan, gitu ya, dongeng atau ceramah saya begitu. Oke, okay, uh, untuk pagi ini saya akan dibantu oleh host, ya, untuk share screen saya. Mungkin bisa mulai dibantu untuk dipersiapkan. Oke okay, ya terima kasih. Saya akan lanjutkan. Jadi selama kita berinteraksi sekitar plus minus 2 jam ini, saya mohon terutama kepada seluruh peserta mahasiswa untuk lebih nyantai. Anggaplah Anda sedang dengerin saya itu nge podcast atau whatever gitu ya. Intinya kita nyantai. Yang penting apa yang saya sampaikan bisa ditangkap ya bisa diterima dengan baik. Nanti kalau ada pertanyaan ada sesinya sendiri. Namun saya mungkin juga menawarkan jika yang ada ingin bertanya di tengah-tengah Anda bisa ketik di chat ya di situ ada chat untuk yang tergabung di seruang dengan saya. Saya mulai dengan satu fenomena yang menarik. Di sini ada satu gambaran. Menurut orang pemasaran atau marketing, mereka mengatakan bahwa produk yang jelek, kualitas jelek itu dengan pemasaran yang jelek itu pasti nggak laku. Oke. Kemudian yang kedua, produk yang kualitasnya bagus dengan marketing yang nggak bagus itu mungkin sulit kejual. Kemudian yang ketiga adalah produk yang kualitasnya itu enggak bagus, tapi marketingnya bagus, mungkin bisa kejual. Atau mungkin bisa ketipu gitu ya, bisa kejual. Nah yang menarik, yang paling utama adalah ketika kualitas produk itu bagus dan marketingnya juga bagus, itu akan menemukan sales yang cukup besar ya, atau produk itu bisa laris terjual. Nah kenapa saya bicara masalah marketing di awal? Ini sebenarnya analoginya sama dengan diri kita, diri Anda terutama. Tadi sudah disampaikan di video, itu mungkin video yang sering Anda lihat. Tapi ketika Anda menyimak dengan saksama, banyak hal-hal positif yang bisa Anda temukan. Mahasiswa yang masuk di UPN di sini, itu pasti sudah pilihan. Anda adalah orang-orang terpilih dan menyingkirkan mereka yang nggak kepilih atau nggak bisa masuk. Ya, Jadi secara kualitas, Anda itu adalah sumber daya manusia, Anda itu adalah pelajar-pelajar yang punya kualitas yang bagus, cerdas. Nah, cuma problemnya cerdas saja nggak cukup, tapi kita harus bisa nge-branding diri kita. Kita juga harus bisa announce bahwa kita itu punya kemampuan. Nah, disinilah saya akan banyak bicara tentang public speaking. Orang dengan kemampuan akademis yang bagus, tanpa komunikasi yang bagus, nggak akan bisa sesukses mereka yang punya komunikasi yang bagus. Bahkan fenomena aneh, kita sering lihat. Teman-teman kita yang nasibnya DO, dan mereka sekarang menjadi pengusaha mereka menjadi pebisnis dan seterusnya. Kenapa mereka bisa berhasil? Ya karena mungkin mereka punya skill yang anda nggak punya. Salah satunya adalah public speaking. Oke ya. Jadi menurut saya sukses adalah ketika kompetensi bertemu dengan kesempatan. Ya apa itu kompetensi? Kompetensi adalah knowledge, skill dan attitude. Kalau knowledge saya yakin anda sudah terpilih, anda sudah teruji, anda punya knowledge yang baik 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 nah saya akan bicara lebih banyak tentang skill khususnya public speaking. Ya mudah-mudahan dengan sharing saya ini buat Anda yang sudah punya knowledge ya kita akan tambahkan dengan skill dan ketika Anda bertemu dengan kesempatan mudah-mudahan Anda semua jadi orang yang sukses. Ya diaminin ya. Semoga semua jadi orang yang sukses. Ya ditonton terus, dengerin terus, simak terus saya akan bicara banyak tentang skill khususnya public speaking. Nah, yang menarik challenge buat saya biasanya ketika saya memberi materi creative thinking itu sendiri dengan metodenya design thinking. Tertantang untuk gimana gabungin keduanya. Saya akhirnya buat kreatif public speaking. Jadi bukan hanya bicara public speaking, ini more than public speaking. Ada unsur kreativitas. Oke ya, ikuti terus, ya, disimak terus. Ya, silahkan nanti kalau ada pertanyaan bisa Anda mulai ketik di chat. Oke, kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, ini dia judul saya pagi ini. Ya, saya tadi sudah disebutkan, ya, sebenarnya berbagai aktivitas itu karena saya hobi. Ya, saya tuh tipe orang petualang gitu ya, jadi saya suka berkeliling kemana-mana, berbicara, ber berbagi dengan banyak orang gitu ya. Itu memang hobi saya. Oke, tuntutan pekerjaan yes, mungkin, tapi saya juga hobi untuk... ber Keliaran atau keluyuran gitu ya kalau orang Jawa Timur orang Surabaya bilangnya keluyuran. Nah, kreatif public speaking. Nah, bicara masalah public speaking, saya juga punya yang namanya semacam YouTube channel ya, itu channel yang saya bangun dengan anak saya, namanya Kevin channel. channel. Mungkin Anda nanti bisa lihat iya. untuk iya. ini bagaimana sih cara kita menyampaikan sesuatu itu saya banyak konsep-konsep yang saya coba secara kreatif tuangkan di sana. Ya cuma Anda jangan berharap saya bicara masalah pelajaran kuliah di situ sama sekali nggak ada. Saya juga ada Instagram, kalau mau follow-followan juga boleh. Nanti passwordnya adalah bela negara, begini ya bela negara. Oke, okay, thank you. Kita bisa lihat ke next slide. Untuk slide berikutnya bisa dimohon. Nah, ini dia. Ada satu pertanyaan di awal. Saya yakin di antara anda itu pasti sering kali dengar istilah kreatif. Saya ingin bertanya, menurut anda apa itu kreatif? Bisa ketik di chat, Ya yang ada di ruang bersama saya, saya mohon bisa berpartisipasi ya menuliskan unek-uneknya. Menurut Anda kreativitas itu apa? Yuk, silakan. Ya, sambil direnungkan, pendek saja jangan panjang-panjang renungkannya. Kalau Anda mendengar istilah kreativitas, kira-kira apa sih yang muncul di benak pikiran Anda? Silakan bisa dibantu untuk menuliskan di chat. Apa itu kreativitas? Oke, okay, terima kasih. Yang pertama, khasiat ya. Sayang saya nggak nyiapin giveaway itu. <laughs> Oke, okay, yang pertama menciptakan hal baru dari segala yang sudah ada. Oke, okay, good dari yang sudah ada. Lalu kita membuat sesuatu yang bisa lebih baru. Kemudian yang kedua, memikirkan atau membuat sesuatu yang beda, different, be different. Punya berbagai inovasi, ide-ide. Kemampuan seseorang dalam melakukan hal yang berbeda menghasilkan karya yang berbeda dari yang lain. Oke, okay? ide baru yang belum ada berpikir di luar hal biasa, jadi nggak biasa. Kalau kita bilang nggak normal, gitu ya. Kemudian, suatu terobosan breakthrough, pemikiran untuk penyelesaian sebuah masalah. Kemampuan menemukan suatu hal yang baru, kreativitas dalam muncul, hal baru, dan seterusnya. Oke, okay ya. Thank you banget atas semua partisipasinya. Ya, terima kasih. Sebagian besar Anda mengatakan kreatif adalah membuat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru, sesuatu yang nggak sesuai dengan pola normal. Yes, itu semuanya benar. Ya. Nah, yang jadi tantangan bagaimana cara kita melakukan proses kreatif. Mari kita lihat pada slide saya berikutnya. Oke, okay, kita akan ke next slide kita udah tahu kreatif itu apa. Nah ini dia, ya. Ini tahu ya, semuanya tahu ini adalah grup band Westlife. Oh bukan ya, ini BTS, ya. Oke, saya yakin pasti banyak yang tahu grup band ini, gitu kan? Tapi kalau yang nggak suka Korean mungkin nggak tahu, ya, Mungkin dipikir Super Junior, ya. Karena Super Junior sudah jadi Super Senior sekarang. Nah, ini adalah salah satu grup band atau idol gitu kan Korean group yang cukup uh, trending, bukan cukup ya, sangat trending pada masa ini bernama BTS. Nah, kenapa mereka itu bisa begitu muncul dan boom di antara sekian banyak Korean idol yang lain? Ini pertanyaannya. Ya, seperti dilansir di beberapa media dan mahasiswa saya ada yang lagi, lagi ngambil skripsi bahas ini soalnya uh, BTS Army gitu ya. Nah, ini menarik. Ternyata, ternyata nih, itu kan, eh, sempat diulas bahwa salah satu lagu dari BTS-nya nggak tahu lagu yang mana, karena saya bukan penggemarnya. Ya, e, salah satu lagunya itu lebih mengutamakan apa ya, kata-kata yang menguatkan motivasi. Di antara banyak pemuda Korea yang sedang mengalami depresi, ya, mengalami kesulitan hidup secara psikologis. Nah, grup band ini muncul sebagai motivator. Dan yang kedua yang saya perhatikan dari grup band ini adalah mereka menggunakan nuansa style yang berbeda. Ya warnanya kalau Anda lihat ini adalah warna pastel. Ya grup band laki-laki tapi warna-warnanya khas warna-warna yang agak mirip ke perempuan, pink dan seterusnya. Itu uniqueness, nggak biasa. Biasanya kalau cowok itu kan ya kita tahunya seperti scorpion. Gak, gak tahu Anda tau scorpion gak gitu ya, Queens dan seterusnya gitu kan? Ya masih ada ada apa ya, ada kumisnya dan seterusnya. Nah di sini enggak, jadi mereka memang membuat sebuah tampilan yang enggak sama dengan yang lain. Oke, ini adalah kreatif, unik. Kemudian kita lihat yang kedua, ini juga mas bro yang jauh lebih kreatif. Kita lihat ke slide berikutnya. Mari kita lihat ke slide. Nah ini dia, ya ini abang jago yang satu ini juga menarik. Ya, Ketika dia mengupload video dua jam nggak ngapa-ngapain, ternyata hasilnya viral, viral. Ya, kenapa bisa begitu? Karena pada umumnya ya tampilan-tampilan atau konten-konten YouTube itu lebih banyak sesuatu yang serius, ya atau mungkin ngeprank itu lagi trending dan dia muncul di antara tren itu dengan sesuatu yang nggak sama. Dua jam nggak ngapa-ngapain, itu jadi viral. Aneh ya, mungkin ada ngomong itu konten apaan tuh? Tapi yang pasti dia viral ya. Nah, kemudian buntut viralnya juga mengekor, ada ekornya, ada buntutnya gitu ya. Ada lagi konten yang juga viral. Dia kalau nggak salah isinya tentang dua jam nonton, dua jam nggak ngapa-ngapain. Ikutan viral, ini apa-apaan gitu kan. Nah, ini adalah sesuatu yang unik, sesuatu yang nggak biasa. Lepas dari ada faedah atau unfaedah, saya nggak tahu. Yang penting, ini adalah konsep yang unik, be different. Di tengah, yang lagi rame tentang ngeprank. Oke. Okay. Mari kita lihat berikutnya. Sudah terkonfirmasi ya bahwa Anda berpikir kreatif itu unik, beda dan seterusnya. Mari kita cek. Ya, kita cek self check gitu ya. Kita akan lihat apakah saya, apakah Anda itu memiliki pribadi yang uh, mentalitas yang kreatif. Ini boleh juga ditampilin ya sampai 809 kalau nggak salah ya. Yang pertama, orang dengan mental kreatif dia selalu penuh pertanyaan. Ayo di kelas siapa kalau dosen ngajar tanya ada pertanyaan nggak pernah nanya nggak pernah peduli oke okay, ya anda nggak pernah jadi orang kreatif itu poin pertama kalau anda ingin kreatif anda juga harus lebih ke skeptik bertanya mempertanyakan ya full of question saya yakin anda punya kemampuan berpikir yang baik tapi saya nggak semua dari kita mau mengasah kemampuan berpikir kita. Dan jangan pernah komplain kalau someday kita nggak begitu sukses hidupnya, ya, karena sukses di masa depan Anda tentukan di masa sekarang. Jadi, ketika kuliah, setelah ikut acara ini, harusnya, ya, dosennya diberikan banyak sekali daftar pertanyaan. Oke, ya, itu full of question. Itu pertama, syarat pertama: dengan bertanya kita berpikir, dengan berpikir kita mengasah, mengoptimalkan otak kita. Oke kan? Nah, dengan passion kita akan menemukan atau mencari jawabannya itu apa. Baik, yang kedua, jadi seperti Newton yang pertama ya, tadi saya lupa nyampein. Newton juga salah satu tokoh yang punya eh, daya kritis dan pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus, bahkan mendasar. Dia menemukan hukum gravity, itu ketika dia duduk dan melihat ada apel jatuh. Kok bisa jatuh ya? Itu pertanyaan Newton. Ya, kalau anda lihat ada apel jatuh dari pohon, pertanyaan anda siapa, ah, bagaimana, apakah kenapa apel ini bisa jatuh atau ini apelnya siapa ya? Nah, itu dia. Intinya, kita harus mengasah supaya lebih banyak atau berani bertanya. Kemudian, yang kedua, lihatlah masalah sebagai challenge atau fun. Orang yang kreatif selalu melihat problem-problem kehidupan sebagai sebuah challenge, seperti dia lagi main game, lagi main Free Fire, atau mungkin lagi main yang lain. Gitu ya, itu adalah challenge. Kalau aku bisa taklukkan, aku akan naik levelnya, aku akan to the next level seperti itu. Kemudian, orang kreatif juga ciri-cirinya. Dia adalah konstruktif discontent. Orang kreatif suka ngabungin dari sesuatu yang nggak berhubungan. Mungkin anda ada yang anggota, anggota organisasi mahasiswa. Mungkin anda punya teman yang juga punya idenya tuh liar, nyeleneh, nggak eh, umum. Ya, ketika rapat, sering kali dia ngelontarkan ide-ide yang nggak umum. Nah, itu adalah orang-orang yang konstruktif discontent. Kemudian yang keempat, orang kreatif harus dong optimis. Ya, kalau nggak optimis dia nggak akan nemuin cara-cara baru. Jadi syaratnya orang kreatif harus selalu optimis. Kalau ada jadwal kuliah, ya ada tugas dari dosennya, optimis. Terima kasih Bapak Ibu. Nih, kok cuma segini tugasnya? Terus Anda kejar itu ya, optimis. Dan suspending judgment. Orang kreatif ternyata nih, dia nggak mudah ngeritik orang lain. Ternyata nih, dia nggak mudah ngejudge orang lain. Ya, jadi ketika rapat dengan teman-teman organisasi mahasiswa, misalkan gitu kan, atau mungkin presentasi temannya di kelas, ada sesuatu yang nggak sama dengan anda, anda nggak langsung judging. Oh itu salah, itu nggak benar. Ya, tapi anda lebih ke suspend. Kenapa anda suspend? Karena anda belajar untuk memahami bagaimana dia itu berpikir. Dengan memahami bagaimana dia berpikir, kita dapat ilmu baru. Itulah karakter orang kreatif. Yang keenam, melihat hambatan sebagai sebagai yeah. 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 sebagai driver kalau saya lihat lebih ke driver ya untuk improvement dan penemuan solusi. Jadi orang-orang kreatif selalu melihat hambatan-hambatan yang ada di depan mata dia sebagai sebuah jalan atau driver untuk melakukan improvement diri dan menemukan solusi. Yang ketujuh tekun. Ilmu tikus ya kalau tekun itu saya selalu kasih contohnya ilmu tikus. Tikus adalah tanda kutip musuh dari ibu rumah tangga gitu ya kadang ada lubang di rumah udah kita tutup lubangnya bapak-bapak bisa yang menutup lubangnya eh di tempat lain muncul lubang yang baru itulah ilmu tikus. dia nggak pernah menyerah sampai dia dapat ikan asin di meja makan anda oke okay. dan yang kedelapan adalah orang kreatif punya imajinasi yang fleksibel itu dia biasanya kalau dia starting from number one sampai sampai number, number tujuh dia biasanya punya imajinasi yang lebih fleksibel idenya biasanya memang nggak masuk akal idenya memang biasanya nggak umum Itulah ciri-ciri orang kreatif. Silahkan Anda self-check, apakah saya tipe orang seperti itu? Kalau iya, yes, berarti Anda orang kreatif. Kalau belum, maka bukan berarti Anda nggak kreatif. Anda harus mengasah, karena setiap orang saya yakin bisa berkreasi. Saya yakin sekali. Ya. Oke, kita lihat pada bagian berikutnya. Kita udah tahu ya, ciri-ciri orang kreatif. Kita lihat pada slide berikutnya. Slide Ya, ini dia. Oke, bisa diklik sekalian anti muncul kiri dan kanan. Yes. Nah, bagaimana kreatif itu bekerja? Bagaimana proses creation itu bekerja? Jadi, menurut para pakar neurologi ya dan biologi di sini, kreativitas adalah optimalisasi kedua belahan otak manusia atau disebut hemisfer. Jadi, manusia, kita, Anda, saya itu punya dua belahan otak yang satu belahan kiri hemisfer kiri, yang satu belahan kanan hemisfer kanan. Nah, kedua hemisfer otak ini ternyata punya fungsi yang nggak sama. Yang sebelah kiri itu fungsi logic, analisis, sekuensial, berhitung, bahasa. Sa. 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 Kalau di SMA ini biasanya anak-anak yang kuat di otak kiri mereka masuknya IPA. Terus yang masuk IPS itu anak-anaknya bagaimana? Apakah anak-anak yang kurang mampu, anak-anak yang KW2? Oh itu salah kaprah. Ya, saya gini karena saya anak IPS. Ya, jadi, sebenarnya ini bukan masalah siapa pinter, siapa bodoh, mohon maaf, yaitu kesalahan fatal. Tapi ini bicara masalah mereka, tuh bakatnya, optimalisasi otaknya lebih kencang di kiri atau kencang di kanan. Ya, kalau kiri kita tahu, mafikim, logika, hitung, bahasa, itu kiri. Nah, otak kanan itu adalah kemampuan, menurut Daniel Pink, ada enam. Yang pertama, kemampuan desain atau merancang. Merancang atau desain starting from imagination, oke ya. Kemudian ya. kemampuan bercerita. Mungkin ya. anda punya teman ya. ya yang memang dia pandai bercerita. Mungkin anda suka dengan salah satu dosen. Kalau ya. ngajar itu ceritanya asik, seru dan seterusnya, ya. Kalau uh, itu itu berarti dia adalah orang yang mempunyai kemampuan otak kanan pada hal story storytelling. Kemudian kemampuan otak kanan juga simfoni atau atau sintesis, oke ya. Ya, ini boleh dicatat. Kalau rekan-rekan mahasiswa mau catat, ya, karena mungkin pasti nggak keluar di ujian sih, tapi pasti keluar di ujian kehidupan, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah simfoni. Simfoni adalah kemampuan menghubungkan atau sintesis. Nanti kita akan lihat bagaimana dalam sebuah proses public speaking yang keempat, empati. Nah, ternyata, eh, ternyata, gitu kan, kemampuan berempati adalah kemampuan yang didrive oleh hemisfer otak kanan. Ilmu sosial itu adalah ilmu yang menuntut para pembelajarnya punya empati yang lebih tinggi. Ya, seperti itu. Nah, itu menarik. Jadi apakah jurusan IPS itu jurusan KW2? Dia ya, kualitas kedua dan seterusnya. Nah, ini salah kaprah. Karena masing-masing anak itu punya bakat dan talenta yang unik. Ada yang di kiri, ada yang di kanan, ada yang balance, ya. Kemudian play and fun. Anda mungkin punya teman yang suka humor. Anda mungkin punya teman yang suka ngelawak ya kalau ada rapat kegiatan bemus atau apa kalau anak ini nggak datang atau sakit itu rasanya sepi banget ya kalau dia datang itu menceriakan hari-hari kita nah itu adalah tipe-tipe anak yang playful fun itu adalah kemampuan otak kanan saya pun kalau disuruh ngelucu gitu kan kadang nggak lucu ya kadang garing ya karena memang itu mungkin bukan bakat saya sebagai stand up komedian Nah, tapi mungkin ada anak-anak tertentu, kita ketemu aja udah lucu gitu ya. Dia belum ngomong, udah bikin kita fun. Nah, bisa jadi seperti itu. Itu adalah bakat ya, jangan diremehkan karena nggak semua orang mampu seperti itu. Dan yang terakhir, kemampuan otak kanan adalah kemampuan untuk memaknai, meaning mengartikan sesuatu. Ini bukan meramal ya, bukan beda, tapi lebih ke kontemplasi, misal. Hari ini kita belajar sesuatu, hari ini kita menjalani sebuah proses dan pada akhirnya saya bisa menyimpulkan, aku hari ini belajar ini. Ya, dari pengalaman putusku ya oleh mantanku tadi, diputus oleh pacar akhirnya jadi mantan kan. Aku belajar sesuatu. Apa itu? Nah, itu yang dimaksud dengan meaning, ya, kemampuan memaknai. Oke, dan sekali lagi kreatif adalah optimalisasi keduanya atau blending fungsi keduanya. Di mana seringkali kreativitas dimulai dari otak kanan, yaitu desain, yaitu imagination. Oke, kita lanjut dulu. Kita maknai dulu, kreatif itu begitu. ya. Jadi bukan berarti kalau kita punya anak, pengen anak kita kreatif, kita kursuskan piano. Apakah dia bisa kreatif? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Tergantung cara gurunya ngajar. Ya, kalau dia ngajarnya lebih menirukan apa apa yang kukukan itu berarti masih ke masih. memorizing itu masih ke sekuensial otak kiri tapi kalau anak itu sudah diajarkan untuk punya feel anak itu diajarkan untuk lebih improvisasi musik nah itu bisa jadi otak kanannya sudah banyak masuk oke ya baik kita lanjut dulu kita lihat dulu selanjutnya kita udah belajar apa itu kreatif mentalitasnya bagaimana secara otak itu bagaimana bekerjanya dan yang berikutnya keempat Teknik untuk menjadi kreatif, teknik kreasi itu ada dua. Teknik kreasi ada dua. Saya udah bawain alat peraga ini ya, oke. Okay. Mungkin anda tahu lagu yang bawa gini ya. I have an apple, applenya nggak kelihatan gitu ya, karena hijau saya bawa apple. Kemudian pen. Mungkin anda tahu lagu yang seperti itu ya. Punya apple, punya pen, digabungin jadi apple pen. Nah itu adalah sintesis apa sih maksud dari lagu ini? Tapi percaya nggak percaya lagu ini viral, ya? itu salah satu lagu yang sangat unik, sangat lucu gitu ya dan gak umum. Sintesis itu adalah proses menggabungkan. Nah contoh yang kedua adalah smartphone. Anda mungkin punya smartphone. Ya ini saya pegang smartphone saya. Ya smartphone. Smartphone adalah salah satu benda yang lahir dari proses sintesis menghubungkan. Zaman saya kuliah, saya kuliah tuh mahasiswa baru tahun 97 itu zaman reformasi. Saya masuk gak lama demo di mana-mana itu ya, tahun 97. Nah, waktu saya masuk kuliah, ya kemudian saya mulai belajar untuk cari uang. Ya, saya pertama kali beli handphone itu Nokia yang warna kuning. Mungkin ada yang pernah tahu ya, itu handphone zaman dahulu Nokia warna kuning, itu segede pisang gitu kan untuk melempar sesuatu lumayan rasanya. Nah, e, pada masa itu handphone hanya bisa untuk texting, mengirimkan teks kemudian bisa untuk call atau telepon bicara lewat audio. Nah tapi sekarang kita nggak pernah nyangka bahwa handphone itu adalah dompet, ya handphone itu adalah internet, handphone adalah game, handphone adalah music, handphone adalah Korean drama, ya dan kita sebut sebagai smartphone. Oke ya, itulah proses sintesis fungsi kamera, fungsi game, fungsi internet digabungin jadi satu menjadi produk yang baru itu sintesis. Yang kedua inversi. Inversi artinya adalah membalik dari sesuatu yang normal. Ya, kalau sesuatu itu biasanya eh, apa ya? Kalau makan bakso itu biasanya kan pakai mangkok, betul ya? Saya nggak tahu di daerah lain bagaimana makan bakso ya. Oh, pakai plastik pak itu ya? Karena itu dicocol-cocol gitu kan? Nah, pakai mangkok biasanya. Mungkin ada resto atau Anda punya kepikiran bikin resto, ya makan bakso tapi pakai mangkoknya hot plate. Nah, itu inversi namanya. Ya, atau mungkin bukan mangkok tapi malah pakai tempat atau piring hot plate. Itu bisa jadi itu kan, hot plate atau piring panas. Itu bisa jadi seperti itu. Kalau biasanya makan pecel itu kita pakai daun apa? daun pisang gitu kan. Mungkin ada makan pecel pakai buah nanas. Nah, itu yang dimaksud dengan inversi, melakukan sesuatu yang enggak seperti normal. Itu adalah dua proses kreatif. Ayo kita bermain-main sebentar. Mari kita lihat slide saya berikutnya. Ini ada challenge buat Anda ya, para adik-adik, rekan-rekan gitu ya. Kita lihat di slide saya berikutnya di sini ada challenge yang bisa kita coba. Nah, ini dia. Ada tiga gambar. Saya minta cepat-cepatan. Satu saja. Kalau ada temannya satu, udah ngisi. Ya, udah yang lainnya nggak usah. Ya, cepat-cepatan. Ada tiga objek gambar di sini. Saya minta Anda tolong buat satu kalimat yang menghubungkan ketiga gambar di depan. Yuk, cepat-cepatan. Nah, ya. Siapa yang cepat? Langsung diketikkan. Kita latihan kreativitas. Ayo. Masih ingat ya gambarnya apa tadi ya? Ada gambar seperti jalan, ada logo Jaya Raya, Jakarta gitu kan. Terus juga ada tengah gambar mobil. Oke, yuk cepet-cepetan. Yes, itu dari Hasia. Wah Hasia kamu gercep banget ya. mobil sedang melaju di jalanan kota Jakarta. Oke, mobil di jalan Jakarta sangat banyak. Saya baca lima aja. Berkendara mobil di Jakarta. Ya, saya belajar kertas keras di universitas, universitas agar bisa beli mobil dan akhirnya saya keliling dunia wow ya semoga impiannya nyata dapatnya mobil mewah ya Undain, undana ke terakhir deh satu lagi jalanan Jakarta macet karena mobil mogok mobil mogok di jalan yes itu dia ya itu adalah teknik sintesis tadi ada dua kan yang pertama adalah sintesis begitulah cara melatih sintesis kita jangan bilang bahwa semua itu nggak berhubungan. Dalam dunia ini kita terhubung dalam sebuah sistem. Semuanya pasti nyambung. Ya, cuma mungkin karena nggak normal ada orang bilang, wah maksa lu gitu kan, maksain banget. Ya enggak, ya itu tergantung. Karena yang saya tahu, seluruh elemen dalam semesta ini semuanya saling terkoneksi satu sama lain. Oke ya, ternyata Anda mampu untuk berpikir kreatif. So, terutama yang jawab tadi, jangan berpikir aku nggak kreatif. Anda kreatif loh ya saking saja seringkali kita nggak sadar. Jadi, ada challenge nih. yang kedua. Nah, challenge yang kedua sama. Yuk, 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 yuk. Kita punya banyak gambar untuk slide berikutnya mungkin bisa dibantu panitia kita ya. lihat ya. slide ya. saya kedua. Oke, pertanyaan yang sama. Ada enam gambar. Silahkan Anda buat sebuah cerita, ya, dan cepet-cepetan ngetik, ya, di, di. di di apa ya di kotaknya di chat ya chat box silahkan 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 Isio. apa itu kamar harus semua ya harus semua itu masih belum uh, kukuh anda sudah benar cuma belum lengkap ya mohon dilengkapin dilanjutin boleh ada enam objek gambar buatlah sebuah kalimat yang menghubungkan semuanya ya sambil saya tunggu Sambil latihan ya pagi-pagi kita latihan yang enteng-enteng dulu. Ada enam objek gambar ya silahkan. Siapa yang bisa duluan langsunglah diketik di situ. Wah ini Arif duluan ya. Anda juga gercep. Suatu hari Barbie dan Ultraman makan durian bareng di kamar Barbie... namun Ultraman muntah seperti oli, yeah. <laughs> yaks itu ya. Dan Barbie memberi tisu... Oke okay, good ya Anda positif mind. Kemudian Barbie makan durian berantakan jadi dibersihkan oleh Ultraman. Oke, okay. lalu dari Ilham, saya habis membersihkan mainan dengan tisu di kamar. Saya membersihkan boneka Barbie yang kotor terkena oli yang bau durian. Loh, kok bisa kena oli barbie ya? Diapain barbie Oke, okay. kemudian berikutnya uh, Barbie ketemu sama Iron Man. Itu Ultraman ya. Dan jalan-jalan Eh eh hai. Nah, mobilnya mogok terus isi oli kemudian Berbi ngasih nangis dikasih tisu karena mereka kecapean akhirnya tidur deh sekian. Ya. <gif> Oke, rada nggak jelas tapi juga seru sih. Adik saya bangun tidur lalu sarapan dengan buah nanas lalu setelah makan ia mengelap mulutnya dengan tisu. Itu durian ya. <gif> dan lalu bermain Barbie dan Ultraman saat ayah saya mengisi oli mobil. Oke. Dan satu lagi dari Kota Uman, Pada hari Minggu setelah bangun tidur saya menuang oli ke dalam motor dan setelah itu saya menonton Barbie dan Ultraman. Wow, double double ini ya double layer. Sambil memakan durian lalu membersihkan mulut saya dengan tisu karena makan duriannya berantakan. Oke. Okay. Retno Ajeng Barbie makan durian di kamar terus mulutnya dilap pakai tisu. Terus karena Ultraman tidak suka bau durian, Ultraman muntah tapi muntahnya oli. Bisa <laughs> aliran tadi, ya. Muntahnya oli. Oke, okay, thank you. Semuanya, nah, itu adalah juga sama proses sintesis. Ya, memang awalnya maksa. Saya tahu semua inovasi itu awalnya maksa. Siapa yang pernah mikir bahwa kamera bisa digabung dengan smartphone itu, maska, nah itu maksa, loh. Ya kan, dengan maksa itu muncullah yang namanya inovasi. Ya, seringkali kita itu dikerdilkan oleh oleh rasionalisasi orang lain yang mengatakan nggak masuk akal, nggak masuk akal. Oke, kita lanjut dulu. Ya, tes yang terakhir ketiga. Tes yang ketiga di slide yang berikutnya. Nah, kita akan latihan yang namanya inversi. Jadi kita berpikir pada dengan pola yang nggak normal, berpikir dengan cara yang nggak normal. Ini ada gambar lingkar, ada warna hitam di situ. Pertanyaan saya adalah, Lawan dari objek gambar ini adalah Anda juga boleh tulis di chat. Kita interaksi di chat ya. Lawan dari lingkaran hitam adalah apapun yang Anda pikir, tulis saja di situ. Lawan dari lingkaran hitam adalah lingkaran putih atau kosong. Bisa lingkaran putih, lingkaran putih, lingkaran putih, lingkaran putih dalam kotak hitam. Yes, Anda lihatnya lebih luas ya. Kotak putihnya Anda inverse jadi kotak hitam, kotak kosong, kotak putih, kotak putih. Persegi hitam, oke. Okay. Nah, ini saya menarik nih. Ini ada yang menarik, saya Hasya lagi, <guluh> Hasya lagi ya. Persegi hitam, oke. Okay. Ini apakah saya boleh ngobrol sama Hasya panitia? Kalau boleh, saya bisa dibantu, atau Hasya bisa untuk... untuk... Uh, untuk... unmute ininya audionya dulu, dulu. mohon izin untuk... Uh, siapa tadi, untuk... ya Bapak ya iya Ya untuk Hasya boleh dibantu untuk raise hand agar teman-teman panitia bisa langsung mempin kamu nah, ya bisa okay. berinteraksi dengan Pak Boni. Iya, oke Hasya, di manakah engkau berada? Halo, oke boleh keluar suaranya? Saya pengen tahu ya alasan Anda menjawab seperti itu apa ya? Persegi hitam ya? Iya Bapak. Iya, kenapa alasannya? Alasannya ya kalau apa lawannya lingkaran ya persegi pak di pikiran saya gitu pak oke kenapa bukan segitiga ya nggak tahu tiba-tiba lingkaran terus kepikiran persegi gitu pak oke ya anda yang jawab aneh pertama ya ya thank you jawabannya karena memang itu yang kepikir ya iya terus yang terakhir saya juga mau bincang dengan undana ini undana tadi juga sudah berinteraksi oh sorry johannes ronaldi ya johannes ronaldi untuk Yohanes mungkin bisa dibantu juga untuk raise hand terlebih dahulu agar teman-teman panitia lebih mudah memimpin Yohanes. Iya. Bapak sebelum Yohanes raise hand ini hmm. perlu kami sampaikan juga ke Bapak. Ini panitia, apa namanya? peserta kita sudah memasuki jumlah kurang lebih 2000 orang, Bapak. Mau oh, mengikuti wow. okay. sesi Bapak ini luar biasa. Ya. Oke, okay, thank you informasinya, Ibu. Iya. Nah, ini sudah ketemu Saudara Yohanes Ronaldi coba satelitnya dinyalain juga supaya bisa mudah ketemu. <laughs> saya kasih penasaran, jawabannya unik soalnya. Titik hitam dalam ruang hampa, ya. Saya pengen tahu apakah hati Anda lagi hampa sekarang. Tidak <laughs> ketemu ya? ya? kalau belum ketemu, nggak apa-apa deh. Nanti aja ya. Semoga nanti ada, udah Halo. ada Bapak untuk Yohanes. Boleh di onin kameranya. Atau mohon maaf kak konten, ini. Ya? tempatnya saya kurang stabil ya memadai oh, okay. untuk memadai oh. bapak tapi suaranya bisa terdengar jelas oke okay, jelas ya ya siapa yang tahu kenapa anda jawab titik hitam dalam ruang hampa ya, mungkin karena uh, persepsi saya tentang sesuatu yang putih itu hmm. berarti suci atau bersih gitu oke okay. kayak tanpa tidak ada intervensi dari hal lain sehingga dia putih bersih hampa gitu. Oke, okay. oke okay. aja sih. Iya, thank you. Ya, yeah, thank you. Makasih panitia juga untuk dibantu pin dengan Yohanes ya. Saya khawatir hatimu lagi hampa sekarang ya. Semoga enggak. Oke, okay, kita lanjut ke slide saya berikutnya. Oke, okay, udah paham ya. Jadi ada dua teknik tadi. Anda bisa belajar untuk selalu menghubungkan apa yang enggak berhubungan, dipaksain gitu loh. Ya, pasti bisa kok. Otak Anda itu uh dahsyat banget pokoknya. Segala hal yang nggak berhubungan itu pasti bisa Anda hubungin kalau otak Anda karena otak Anda itu dahsyat sekali. Dan yang kedua, selalu berpikirlah untuk tidak biasa. Saya bisa katakan, lawan yang bisa kita jelaskan di luar daerah. Ada boleh saya katakan lawan dari titik nol adalah tarikan berwarna pelangi. lawan masalah dari lingkaran, saya bisa bilang segitiga, kotak, ya mungkin kurva tak terbentuk dan seterusnya. Itu bisa Ya, tapi seringkali kita terpola. Kalau lawannya lingkaran berarti kotak, betul ya? Itu yang membatasi imajinasi kita. Ya, seringkali kita berpikir lawannya hitam berarti putih, dan itulah yang membatasi imajinasi Anda. Jadi belajarlah, beranilah untuk berpikir dari pola-pola normal. Kenapa lawannya hitam itu putih? Kenapa lawannya lingkaran adalah kotak? Karena itu kon sensus yang sudah terjadi selama ini. Semua orang sepakat lawannya hitam ya putih gitu kan? Padahal nggak selalu begitu. Item pun juga banyak item yang persentasenya berapa persen, RGB nya berapa persen, itu juga relatif. Ya, jadi belajarlah untuk lebih berani berimajinasi, berani untuk berpikir nggak normal. Ya, saya kasih tahu ini adalah tips, salah satu tips bagaimana Anda nanti cari topik untuk skripsi. Berpikirlah nggak normal. Oke. Okay. Nah, terus untuk kesehariannya gimana sih supaya kita juga bisa makin kreatif? Pertama, update wawasan. Sering belajar hal-hal yang unik. Saya itu guru ya, guru akuntansi. Saya ngajar di jurusan akuntansi. Tapi saya itu lebih suka baca, bacaan saya itu lebih banyak tentang kisah pewayangan. Saya itu suka wayang. Ya, wayang yang Jawa Tengahan ya, ke Jawa Timuran. Saya lebih suka atau buku saya didominasi seperti itu. Dan yang kedua yang mendominasi ruang saya di ruang kerja saya, lemari saya di ruang kerja itu adalah buku tentang psikologi. Nah itu dia. Ya akhirnya riset saya lebih banyak tentang behavior untuk di accounting. Nah inilah belajarlah untuk mengupdate wawasan. Karena dengan banyak wawasan, Anda punya banyak hal untuk Anda gabungin. Anda punya banyak bahan-bahan untuk Anda kolaborasikan. Ya ini ibu-ibu yang suka masak gitu ya, kalau di kulkas lemari esnya banyak bahan kan enak ya. Kita mau apa, mau apa, mau apa lebih bebas. Daripada adanya cuma telur gitu ya, telur sama indomie. Ya udah jadinya begitu aja. Kalau ada bawang putih, ada minyak yang lain, mungkin Anda bisa combine jadi idomi yang kreatif. Ya, nggak usah ke abnormal gitu kan. Nah, kemudian yang kedua adalah kumpullah dengan orang-orang kreatif. Kumpullah sama orang-orang gila, orang-orang gendeng gitu ya, orang-orang kreatif. Dengan berkumpul dengan orang-orang kreatif, Anda ikutan gila. <laughs> ya, Anda ikutan kreatif. Karena cara berpikir mereka mungkin Anda bisa terinspirasi, Anda bisa belajar banyak, Anda bisa kulakan dengan dia. Ya, sering-seringlah kumpul dengan orang-orang yang kreatif. Dan ketiga, seringlah berjeda. Kadang kalau kita itu sudah penuh otak kita, ini lagi mau tulis bikin skripsi bab pertama latar belakang. Satu paragraf buntu, jangan diterusin, stop dulu. Itu uh, tips dari saya. Stopnya jangan satu semester, ya stopnya setengah jam aja atau satu jam. Anda break, Anda stop, tenangkan pikiran, lakuin hal-hal yang lain yang membuat anda itu feel more happy, ya bisa bisa mungkin uh, hobi anda atau mungkin sekedar apa ya duduk di taman liatin tanaman lihat bunga lihat ikan itu kan ya berjeda itu artinya dengan berjeda anda akan bisa lebih e, produktif dalam hal kreativitas Mas. ya itu tips dari saya saya okay, kalau anda sumpek bikin skripsi nggak nggak selesai selesai saran saya saya, saya pause, pause sebentar Pause-nya jangan setengah atau satu semester tapi cuma beberapa jam saja oke okay, kita lanjutin ke berikutnya Nah, kita masuk ke poin kedua yang nggak nyambung, yang belum nyambung. Nanti akan saya gabungin, ya Apple sama pennya nanti gabunginnya. Kita masuk ke bahan yang kedua. Selesai kreativitas, kita bicara public speaking. Nanti kita gabungin kreatif public speaking. Nah, dalam public speaking, ini tadi yang saya banyak bicara masalah skill. Orang pinter kalau nggak bisa nyampein idenya, nggak bisa nyampein inspirasinya, itu nggak akan pernah kelihatan dia mampu. Bahkan ekstrim, Orang-orang yang mungkin secara indeks prestasi nggak bagus, tapi communication skillnya bagus, public speakingnya bagus, negosiasinya juga canggih, dia biasanya dalam karir akan lebih cepat naik dibandingkan mereka yang pintar tapi nggak bisa bicara. Nah yang keren, Anda sudah pintar, Anda juga bisa public speaking yang bagus. Oke, saya akan ajarkan ini supaya Anda setelah ikut sesi ini, Anda bisa menjadi public speaker yang bagus. Jadi kalau presentasi di kelas, sudah jelas pasti nilainya A. Oke mau kan ya jangan bilang aku nggak bisa ngomong pak itu yang membatasi anda ya ada tiga prinsip dalam public speaking yang pertama adalah star bintang ini katanya almarhum Steve Jobs. Steve Jobs ketika anda presentasi ketika anda di atas panggung untuk public speak atau apapun ya atau presentasi di kelas saja maka bintangnya adalah anda anda itu yang wajib dipin oleh semua kelas oleh semua peserta jangan sampai video anda Jangan sampai slide Anda yang lucu-lucu ada Hello Kitty-nya, itu yang menjadi pin. Ya, itu yang dipin, itu yang jadi titik utamanya. Jangan keliru. Ketika Anda di atas panggung, ketika Anda di depan kelas, ketika Anda di apa ya, di Zoom gini ada presentasi, Anda tuh bintangnya. Ya, bintangnya bukan slide Anda. Ini jangan keliru. Kalau peserta presentasi presentasi Anda itu lebih sering lihat slide Anda daripada lihat muka Anda, berarti ada yang salah. Oke ya, makanya saya nggak pernah kasih slide itu banyak tulisannya ya supaya orang tuh fokus sama saya. Oke, walaupun mungkin ya ya memang mungkin ya ya begini saya ya begini gitu kan. Oke, yang kedua adalah experience. Jadi dalam public speaking orang itu memang peduli dengan apa yang anda sampaikan, tapi mereka lebih peduli dengan apa yang apa yang mereka rasakan. Saya tidak tahu apa yang anda rasakan, semoga energi dan semangat saya itu bisa juga tertular pada anda dan anda semangat pagi ini itu bicara masalah experience. Ya, jadi sekali lagi orang itu mungkin peduli dengan apa yang Anda sampaikan, tapi orang lebih peduli dengan bagaimana perasaan mereka ketika Anda itu ada di depan Anda. Itu experience. Experience itu bisa positif, bisa negatif. Tergantung Anda mau bawa diri seperti apa. Oke. Okay. Dan yang terakhir adalah value. Dalam public speaking, dalam presentasi biasa pun, Ya, intinya, orang itu akan mencari atau memburu value yang Anda sampaikan. Kalau apa yang Anda sampaikan, gak ada value buat mereka, mereka akan hilang. Saya kadang kontemplasi, kalau saya ngajar di kelas, terus mahasiswa gak ada yang dengerin, itu kan sibuk main gadget. Itu yang salah siapa ya? Saya atau mahasiswa, atau materinya ya, atau siapa? Nah, itu juga seringkali saya berpikir, oh ternyata. Saya, ketika nyampein sesuatu, harus ada sesuatu yang menjadi bekal buat mereka di masa depan. Itu value, oke ya. Itu adalah value. Mungkin Anda sudah mulai bisa mendapat, eh, Pak Boni, dari tadi udah mulai bicara value. Pilih, ya, supaya orang itu nggak cuma pinter, tapi ini, bisa ini, mampu ini, bisa. berkomunikasi <laughs> dengan baik, yang mampu apa? menyampaikan pendapat dengan baik. Itulah value. Oke, kita akan lihat Sini. kalau ada slide berikutnya. <tuh dunia> <tuh dunia> <tuh dunia> Ini ya, ini gambaran uh, kelas yang kelas yang apa ya? Ya nggak enak sih kalau kita lihat sebagai presenter, tapi seringkali kita sebagai presenter yang membuat kelas menjadi seperti ini, ya. Mari kita lihat di slide berikutnya, apa kondisi yang terjadi atau sering terjadi? Anda bisa cek-cek ya. Nanti mungkin ketika sudah kembali online kuliahnya, Anda juga bisa cek ya. Mungkin kuliah oh, online gini pun juga gak. bisa sih sedikit dilihat ya. Seringkali masalah dalam presentasi adalah kita demam panggung, kita enggak pede enggak. Bahkan di online pun saya menghadapi mahasiswa yang masih juga enggak pede. Ya, enggak pede itu apa? Ya mungkin bisa jadi karena skill ya, enggak berani lihat kamera, itu kan saya lihat kamera gitu kan. Kemudian tiba-tiba blank, ngeblank, blank. Tiba-tiba kehabisan barang, ah barang, bahan, ya banyak habis nih. Waktunya masih panjang. Mungkin Anda itu ngasih joke tapi enggak ada yang ketawa apalagi lewat online semuanya off cam gitu kan anda mau ngejuk sendiri ketawa sendiri ya nanya sendiri jawab sendiri ya jadi lama-lama stres gitu ya jadi dosen itu juga kadang juga penuh challenge gitu ya kadang kita tuh nanya nanya sendiri gak ada yang jawab jawab jauh sendiri saya yang ngelawak sendiri saya ketawa sendiri gitu kan <tuh> ya bahaya tuh lama-lama ya eh, itu dia ya intinya ini problem atau challenge kita. Kelas kita jadi pasif. Ada pertanyaan, diam seribu bahasa. Ya, peserta nggak kooperatif dan rendah motivasi, peserta yang, yang rasa pintar dan sombong ini juga ada, loh. Kadang kita juga dites gitu, kan, kan? Peserta yang sibuk dengan gadgetnya bisa jadi infrastruktur yang kurang berfungsi dengan baik. Nah, ini masalah-masalahnya, dan mudah-mudahan di slide berikutnya kita bisa terbantukan gimana kita bisa ngatasi masalah-masalah ini. Oke, kita lihat the next slide berikutnya. Nah, ini dia. Saya akan mengeksplor, Lor hanya tiga, tiga kunci menjadi public speaker. Kuncinya cuma tiga. Yang pertama itu kuasai konten, konten mastery. Yang kedua adalah konteks mastery. Jadi kuasai konteks, konteks mastery ada tiga: body, voice, audience. Jadi Anda harus bisa menguasai tubuh Anda, suara Anda, dan audiensi Anda. Dan yang ketiga adalah mind mastery ya jadi kuncinya cuma ada tiga kalau anda bisa apa menguasai tiga poin ini ya mudah-mudahan itu ya insya Allah anda bisa jadi presenter yang baik anda bisa jadi public speaker yang juga bagus yuk kita bedah satu persatu Slide saya panjang, tapi saya akan lebih banyak untuk cerita dan mengalir ya. Kita akan lihat pada slide saya berikutnya untuk yang pertama. Nah, sebelum kita masuk ke konten mastery, saya ada tebak-tebakan nih. Ya, saya tebak-tebakan. Uh, saya pakai diri saya aja ya, ya saya mohon izin kepada panitia. Saya pakai diri saya saja. Nah, kalau saat ini, hari ini saya sedang berulang tahun nih. Misalkan ya, ini saya hari ini saya lagi berulang tahun. Oke, menurut Anda kado yang cocok buat saya itu apa? Anda bisa ketikkan di chat. Ini kan Anda udah kenalan sama saya sekitar satu jam nih, ya kan? Satu jam udah kita mulai kenalan. Itu dari bintang langsung gundam, gundam, MacBook jam tangan, pohon, wow, kasih pohon ya, kacamata, wayang, apa BTS, terima kasih saya kasih anak sayang perempuan nanti ya, Porsche, wow, lukisan, buku, kacamata, baju, Mercedes, iPhone 12, buku-buku, undangan untuk jadi speaker di sebuah event, oke, video game, doa di, apa nih, sepertiga malam, oke, luar biasa, dahsyat, miniatur, miniatur Ultraman, PS5. Saya memang tipe anak-anak ya, banyak dikasih mainan nih. Iya, <laughs> ketemu Pak Jokowi PC gaming, nah itu kan dapat sepeda, Nintendo, headset. Headset saya jelek ya, ngecek ya. <laughs> oke, kemudian kesehatan, album K-pop, boneka Barbie. Ya, makasih. Nuhun tuh gitu ya. Makasih. Ya, oke, okay, cukup. Ya, selasa cukup ya. Dilanjutin boleh ya, saya sambil ketawa-ketawa nanti saham, skin alo. <laughs> ya. Oke, okay semua jawaban ini memang banyak yang saya suka. Ya, Anda mungkin cukup kritis, Anda cukup pay attention dengan kata-kata yang saya ucapin tadi. Ya, saya salut sih ternyata saya nggak nyangka gitu ya pesertanya bisa seperti ini gitu kan. Sendal, kok tahu saya nggak pakai sendal gitu kan? Uh, album NCT Resonance 2. Ya, baik hampir semua barang yang Anda sampaikan itu sesuatu yang saya suka. Cuma hanya satu yang benar dan itu itu adalah wishlist saya. Tadi Anda ada yang nyebutin miniatur Ultraman. Yes, betul sekali. Itu adalah yang saat ini lagi saya pikirin dan saya nggak bisa tidur. Ya, bukan nggak bisa tidur, mau tidur kepikiran gitu ya. Sering buka Tokopedia, buka ini, buka itu gitu kan. Dan saya memang suka Ultraman dari dulu. Saya 30 tahun menjadi fans e, setianya Ultraman. Ya, Gundam saya suka, cuma kadang-kadang doang. Ya, nggak selalu seperti itu. Ya, PS5 saya juga suka, cuma saya lo pemilik enggak gitu ya karena enggak sempat main kan dan gamenya kan masih banyak yang bukan untuk anak-anak ya anak saya masih kecil-kecil oke tapi saya suka ya saya suka game itu game yang enggak pakai mikir game pakai jari ya seperti Street Fighter atau Tekken oke oke ya nah itu dia itu contoh artinya apa atau apa yang bisa kita pelajari dari tebak kado ini simple sepele presentasi public speaking pun juga sama intinya anda harus bisa memberikan apa yang orang lain itu suka, apa yang audiens anda itu suka. Kalau anda nggak bisa kasih apa yang mereka butuhin, apa yang mereka suka, maka presentasi anda, public speaking anda nggak akan pernah masuk ke benak mereka, karena nggak ada artinya, nggak ada faedahnya. Paham ya? Nah, saya mau tebak nih, saya minta bincang-bincang tadi yang sebut miniatur Ultraman siapa ya? Nah ini dia, Disa. Disa. Bapak mohon izin, ini saya MC-nya, Pak. Oh, ya. itu ya? <laughs> Oke. Mohon maaf, ini Ibu dosen atau? Saya humas, Bapak, bukan Ibu. Oke. Saya, saya pikir <laughs> mahasiswa, saya mau ngomong. Iya, <laughs> iya. <laughs> <Bidah, Bapak. laughs> bilang Mbak takut salah, bilang Ibu juga gimana. Mau nanya nih, uh, Ibu Disa ya, atau Mbak Disa mungkin ya. Kenapa Anda bisa menebak dan benar? Oh ya, benar Bapak. Uh, enggak sih sebenarnya, karena kan... Uh, sebelum kegiatan prospektif ini saya uh, berkomunikasi juga sama Mbak Cindy. Mbak Cindy itu kebetulan koordinator dari narasumber seperti itu. Okay. Terus memang saya lihat saya kan uh, searching setiap saya mau MC saya pasti juga searching um, riset mengenai narasumber saya seperti itu. Mm -hmm. Jadi saya cari YouTube channel Bapak Kelvin segala macam. Itu semuanya full of Ultraman. <laughs> Jadi kalau misalkan Bapak ulang tahun saya ngasih kadonya Ultraman aja, Pak. <laughs> Oke, okay. by the way saya hari ini juga boleh ulang tahun loh. <laughs> oh iya, ulang tahun Bapak. Enggak, maksudnya saya boleh dianggap ulang tahun. Oh gitu. <laughs> <laughs> Oke, okay, makasih ya, Mbak ya. Selang iya. Selang makasih banget, banget ya. Teban Anda benar, ya, artinya apa? Kalau kita ingin memberikan materi atau konten yang positif, konten yang berarti buat audien, salah satu cara seperti yang tadi Mbak lakuin, jadi Anda harus kenal siapa audien Anda. Oke, okay? itu poin pertama. Kalau kita nggak kenal siapa audien kita, kita nggak akan pernah bisa kasih sesuatu yang value added buat mereka. Kita nggak tahu kebutuhannya apa, tapi kalau Anda tahu, ya maka Anda lebih mudah memberikan sesuatu yang berarti buat dia secara konten. Oke, kita kembali ke slide saya, saya akan lanjutin. Kita bicara konten. Oke, kita akan bicara konten ya. Content matters. Yang pertama adalah value. Tadi sudah kita coba dengan tebak-tebakan kado tadi ya. Kalau Anda kenal saya, Anda bisa kasih sesuatu yang berarti buat saya. Kalau Anda kenal audiens Anda, Anda juga bisa memberikan sesuatu yang berarti buat mereka ya contoh biasanya mahasiswa kalau masuk ke pelajaran-pelajaran yang berat susah itu kan misalkan belajar anggaran nih kalau di akuntansi ada pelajaran tentang budgeting itu buat mahasiswa S1 itu berat banget ya jangankan bayangin budgeting bayangin masuk perusahaan aja nggak pernah apalagi bayangin budgetingnya perusahaan ya. saya selalu memulai dengan sesuatu yang relevan buat mereka saya tanya di antara anda siapa yang anak kos itu pasti ada yang raise hand ada yang angkat tangan saya kasih tahu anda kalau sebagai anak kos, maka pada awal bulan, eh, akhir bulan, akhir bulan sebelumnya, Anda pasti akan ngelakuin perhitungan sama orang tua. Bulan depan itu waktunya bayar eh, apa itu? Ya, UPP, ya. Bulan depan itu waktunya bayar kos. Bulan depan waktunya beli baju baru. Bulan depan waktunya bla bla bla. Anda hitung semua itu. Ya, angka itu munculnya berapa rupiah? Dan angka itu Anda ajukan ke orang tua, ke bapak atau ke ibu. Pak, Bu saya butuh uang senilai sekian untuk indekos saya dan kebutuhan hidup dan kuliah. Nah, itu adalah anggaran. Nah, lalu saya beritahu, dengan belajar konsep anggaran, Anda akan bisa tahu bagaimana Anda memantau Anda tuh tipe orang yang boros atau enggak, enggak disiplin keuangan enggak. Ya, yes. saya mulai masuknya dari hal-hal yang seperti itu. Dengan begitu mereka akan lebih bisa respect dengan materi kita. Ya, seringkali mahasiswa di kelas yang saya lihat langsung presentasi buka langsung judulnya chapter Chapter berapa, beberapa, langsung judulnya. Oke, yang pertama, definisi sistem adalah bla bla bla. Nggak didengerin pasti. Tapi mulailah dengan story. Kemarin saya mengajar mata kuliah sistem informasi manajemen. Dan saya mulai dengan satu kasus. Video 19 detik. Wah, langsung melek semua itu mahasiswa. Kita bicara security soalnya. ya Kita bicara etik dan security dalam uh, manajemen informasi. Uh, MIS Management Information System. Ketika saya bicara 19 detik ya, itu yang laki-laki terutama gitu ya. Wah, langsung nyimak ya, kan kelihatan dari bahasa tubuhnya. Ya, itu dia. Jadi mulailah dari sesuatu yang value added. Kedua, idenya juga harus menarik. Kaitkan dengan sesuatu yang lagi trending seperti tadi contoh saya gitu kan. Kaitkan dengan ide-ide yang menarik. Kemudian gunakan story, cerita. Jangan present seperti seperti berita atau seperti sesuatu yang ikut urutan chapter atau buku. Jangan. Itu memang urutan di buku. Tapi ketika kita menyampaikan sesuatu, kita harus menggunakan storytelling. Gunakan banyak cerita-cerita yang membangun. Banyak cerita gunakan banyak cerita-cerita yang relate, yang berhubungan. Nah, gunakan bahasa yang positif dan efektif ya gunakan bahasa yang positif dan efektif jelas itu loh kalau mau ngomong tuh maksudnya apa sih langsung lah ya maksudnya tuh apa jangan terlalu bulat ya jangan terlalu kayak benang kusut gitu kan jadi kita harus gunakan kata-kata yang efektif yang kelima adalah desain judulnya tata letak slide kita itu desain kemudian ending endingnya harus memukau ya harus memberikan pesan moral yang memukau Lalu ketujuh ada call to action, kedelapan kuasai semuanya. Nanti akan saya tunjukin itu satu-satu apa. Nah, dari delapan poin ini, intinya audien itu akan engage dengan Anda 15-30 detik pertama. Di 15-30 detik pertama, disitulah yang menentukan Bukan. audien Anda akan terus nyimak Anda atau enggak. Oke ya, itu sama sih. Hmm. Itu salah satu konsepnya juga untuk konten YouTube juga sama ya. Biasanya kita kasih spoiler, kita kasih sesuatu yang cukup apa ya menggugah, menarik, bikin penasaran itu di 15 detik pertama, 30 detik pertama. Kalau Anda gagal membangun e, koneksi itu, maka yang detik berikutnya akan sulit untuk disimak. Oke, saya lanjutin lagi ke slide berikutnya. Value. Nah, kemudian yang kedua tadi ide kan ya, idenya harus menarik. Ide yang menarik itu apa? Ide yang menarik adalah ide yang terkait dengan hal need for belonging, love, cinta. Ya, tentang cinta-cintaan itu pasti engage sepanjang masa. Ya, entah usia remaja, dewasa dan seterusnya, masalah kasih, cinta itu selalu engage. Self interest. Apa yang menjadi kesukaan diri? Self identity. Ya, jati diri. Itu ide-ide yang memang selalu relevan sepanjang masa tentang family, tentang keluarga, tentang masa depan, keberhasilan, sukses, makanya seminar tentang sukses, ya kan, kaya tanpa bekerja dan seterusnya, wah itu laris banget karena itu hope for the future, itu self interest, ya, nah itu menarik, ya kita pun bisa mengkaitkan setiap materi presentasi kita dengan hal-hal yang seperti ini, anda masa depan harus sukses, kita bicara masalah cinta, kita bicara masalah keluarga, itu topik-topik yang selalu engage dengan dunia mahasiswa terutama. Oke, okay. contoh tadi kalau ngomong anggaran, kita kaitnya dengan kehidupan anak kos. Ya itu berarti saya connect dengan mereka. Ya kalau saya bicara masalah uh, security, it dan etik, saya nggak perlu lah Pakai kasus-kasus yang berat-berat dulu. Ya, mungkin saya pakai kasus-kasus yang ringan dan dekat di sekitar kita dulu. Nah, seperti itu. Itu adalah sesuatu yang betul-betul dekat dan bisa engage. engage. Ya. Pastikan materi Anda yang Anda sampaikan di kelas, itu dikasih contoh yang sesuai atau relate dengan teman-teman kalian. Kalau enggak, enggak didengerin nanti. Oke. Okay. Kita lanjut ke slide saya berikutnya. Setelah kita bicara ide, kita akan lihat lagi flow. Ini storytelling tadi ya, jadi... Walaupun Anda gunakan storytelling, namanya presentasi, namanya public speaking tetap punya pakem. Harus ada openingnya, ada introductionnya, ada konten yang disampaikan, ada closingnya. Ini saya udah masuk ke tahap konten. Ya, nanti kita masuk ke closing. Oke, lanjut dulu. Ini slide saya nanti boleh difoto, di screenshot ada dibagiin ke seluruh mahasiswa ya. Free aja untuk copy itu kan. Oke, kemudian Ya, ini boleh ditampilkan. Next, ini ada beberapa poin di sini. Kenapa sih kalau presentasi kita harus banyak cerita? Saya mungkin juga, kalau Anda perhatikan, saya lebih banyak bercerita, berinteraksi, nyantai. gitu kan? Kenapa kita harus banyak pakai cerita? Saya bisa tanya sama Anda semua. Anda dulu pernah SMA. Kira-kira apa yang paling teringat dan melekat dari SMA Anda? Saya jamin, Anda nggak akan ngomong. Pelajaran sejarah minggu kelima. Pelajaran geografi minggu ketujuh. Saya yakin itu bukan jawaban Anda. Tapi jawaban anda pasti kali pertama mencintai seseorang, ya kan? Kali pertama kabur dari sekolah, kali pertama ngerpek, itu kan? Ya, nah itu dia. Ya, artinya apa? Bahwa cerita atau story itu adalah sesuatu yang lebih melekat. Ini bisa diklik next, bisa dibantu ya. Ini ada beberapa informasi penting di sini. Ya, jadi cerita itu timeless, tak terbatas waktu. Cerita itu otentik dan natural terjadinya. Maka dari itu, more atau longer engagement, engagementnya akan lebih panjang. Ya, nah, cerita lebih untuk apa? Invite daripada interupsi. Jadi, cerita itu mengajar tanpa menggurui. Ya, jadi inilah kenapa kita, sebagai bisa pengajar, bisa presenter, bisa public speaker, sering-seringlah gunakan cerita. Banyaklah Anda memainkan cerita-cerita Anda karena itu akan lebih mudah diingat nanti kan paling kalau setelah selesai nanti yang anda ingat Pak Boni sama dengan Ultraman itu kan oke bisa dilanjutin next kita lihat oke okay, next terkait dengan konten kita juga harus mengemas konten dengan sangat-sangat efisien nah salah satu konsep yang saya pakai adalah power of three anda perhatikan dari awal ada tiga hal yang harus anda perhatikan ya atau prinsip sebagai presenter star ya tadi di awal ada ya value satu lagi apa sampai lupa. Terus kemudian yang kedua tadi saya juga bicara masalah mastery. Ada tiga mastery, konten, konteks, main. Ya, jadi banyak yang saya sampaikan dengan tiga. Karena menurut riset, ya kalau nggak salah Miller nama penelitinya, dia peneliti yang khusus angka psikologi manusia terhadap angka. Angka tiga adalah angka yang paling mudah ya ketika manusia itu menghafalkan atau memahami sesuatu. Makanya cerita-cerita waktu kita kecil seperti tiga babi kecil, tiga tikus buta dan lain-lain itu ceritanya selalu tiga. Three musketeers, yeah. itu juga tiga. Yeah. Mungkin yang generasi di atas saya ada three stooges, ada itu pelawak itu ya, itu juga tiga. Terus kalau anda pernah menjadi penggemar fans beratnya Dora the Explorer, itu kan Dora itu juga ingatnya selalu tiga. Kemana kah kita hari ini, gitu kan? Sungai, gunung, rumah nenek. Ulangi lagi, gitu kan? Nah, betul kan? Kenapa tiga? Karena tiga itu mudah diingat. Jadi, Anda pun boleh membuat presentasi Anda seperti itu, dirangkum jadi tiga poin. Yang pertama, kita bicara definisi, terminologi, arti, kata-kata. Yang kedua, kita bicara masalah implementasi konsep tersebut. Ketiga, kita bicara masalah, misalkan implikasinya ya, seperti itu. Jadi, coba rancanglah menjadi tiga. Itu akan mudah diingat audiensi atau murid-murid Anda. Mari kita lihat ke konten yang berikutnya. Ini masih di konten next. Nah, ini dia. Ada yang tahu ya? Ini adalah film apa nih ya? Filmnya pasti bukan Avengers ya? Ya, ini yang senyum-senyum tahu nih film apa? Itu tuh cowok gue gitu ya. Oke. Okay. Nah, ya uh, Rule of Third. Jadi ketika kita mendesain, slide. hati-hati. Desain slide itu juga ada aturannya. Banyak sekali adegan-adegan di film-film Korea itu menggunakan konsep rule of third. Ini mungkin yang belajar di desain paham sekali fotografi. Ya. Jadi satu objek gambar itu kalau kita pecah menjadi sembilan bagian secara rata akan muncul titik perpotongan. Nah mata manusia itu akan lebih mudah menikmati mati, titik perpotongan-perpotongan tersebut. Makanya gambar-gambar atau objek utamanya cenderung berkonsentrasi di titik perpotongan itu itu rule of third. Ya, mungkin Anda mau pakai background slide-nya, mungkin Anda pakai teks-teks yang harus Anda utamakan dan orang harus lihat duluan, itu kan. Ini saya pakai ilmunya ketika saya bikin proposal. Proposal ke klien ya, proposal uh, project ke klien. Saya tuh selalu proposalnya menggunakan grafis, jadi bukan cuma teks pakai word itu enggak, tapi saya pakai grafis. Nah, saya juga gunakan rule of third ini. Bagaimana saya akan ngajak mata itu melihat ke titik yang mana. Itu rule of third. Saya nggak akan dalam di sini. Ini hanya nice to know aja gitu kan. Kita lihat slide berikutnya. Ya, 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 ya? ya? Oke, bisa dibantu untuk kita lihat ke next slide setelah rule third kita dapat lagi layout. ya. Up, up font size, style, color. Jangan takut bereksplorasi. Kadang dalam satu slide itu boleh anda pakai font yang ukurannya nggak sama mungkin ada yang ukurannya 60, ada yang ukurannya 20 something. Oke okay ya. Jadi silahkan Anda bisa bereksplorasi. Mana yang Anda utamakan, buatlah dengan font yang gede, di bold, kasih warna yang ekstrim. Itu juga boleh. Artinya apa? Selat yang baik adalah slide yang memudahkan mata itu memahami, mendukung ya apa yang Anda sampaikan, ya didukung dengan tampilan grafis yang Anda sajikan. Itu selat yang baik. Bukan bingung orang nyari, yang mana yang dimaksud tadi ya, tapi kasihlah titik-titik stres stressing, stressing point. Mari kita berlanjut. Oke, ini kalau saya agak terlalu cepat nanti kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan boleh ditanyain ya supaya saya juga waktunya bisa bisa saya atur dengan baik. Properti dan media. Seringkali seorang public speaker itu juga perlu yang namanya properti dan media. Kalau pakai video, kadang Anda di kelas presentasi nih. Ya, gunakan video yang pendek jangan panjang-panjang. Presentasinya 30 menit, jangan sampai videonya 20 menit. Namanya nggak presentasi, namanya nobar. Ya, kalau Anda pakai presentasi 30 menit, mungkin video Anda cukup 5 menit maksimal, jangan lebih dari itu. Oke, pendek. Kemudian Anda harus berdiri di sampingnya, jangan di depannya video. Kadang nggak kerasa kita ngomong, kita membelakangi slide, kita membelakangi video. Kadang nggak kerasa. Ya, sampai audionya ngomong, tolong minggir dikit. Nah, itu kan Terus uh, narasikan ketika audionya nggak muncul. Jadi hmm. waktu anda presentasi dan videonya mati, uh, video suaranya mati nggak keluar, anda jangan berhenti presentasi. Narasikan ya pada adegan ini itu berarti si tokoh lagi negosiasi transaksi blablabla. Bla, bla. Narasikan, narasikan, narasikan. Kalau sampai buruk videonya nggak nyala, jangan ah, dimatikan. Ya, presentasinya. Tapi Anda tetap menyampaikan dengan bentuk narasi, ceritakan. Video tadi itu sebenarnya menggambarkan kondisi seperti ini. Anda gunakan storytelling. Jadi nggak boleh. Maaf ya teman-teman karena mati, kita nggak putar videonya, kita lanjutin materinya. Enggak, nggak gitu. Anda tetap harus bisa ngatasin masalah itu. Ya. Terus properti, kalau Anda pakai alat-alat praga, tadi saya pakai handphone, nunjukin handphone saya gitu kan. Ini apel saya muncul kan? Oh iya muncul. Ini, paprika ya, bukan apel ya. Nah, itu juga anda uh, sembunyikan kalau nggak dipakai kan saya nggak mungkin saya pegang main-mainkan gini ya nanti anda nggak fokus satu properti di satu waktu dan sembunyikan uh, gunakan properti yang terlihat tidak terlalu kecil, kecil kalau ruangannya gede ya baik 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 kita akan lihat ke bagian selanjutnya properti media call to action tadi ada kan di konten itu harus ada call to action apa itu call to action? Biasanya untuk pembicara yang, ya. yang ke tingkat menuju ke pro atau pro, itu harus ada call to action-nya. Call to action adalah tindakan apa yang Anda harapkan dilakukan audiens setelah sesi Anda selesai. Bisa jadi melakukan nasihat dari Anda, bisa juga mengunjungi sebuah situs atau YouTube, Ya, atau Instagram atau mungkin website gitu kan membeli produk ya inisiatif belajar lebih dalam dan mandiri Ngikutin program pelatihan lanjutan, nah itu call to action. Kalau Anda presentasi public speaking di depan kelas di kelas, maka call to action-nya adalah teman-temanmu itu lebih mau untuk explore dan belajar lebih mandiri. Nah, ya, seperti itu ya. Jadi, call to action yang harusnya menjadi target Anda adalah membuat teman-teman itu -teman makin kepo dan mencari tahu sendiri. Itu call to action-nya, itu baru yang namanya presentasi yang berhasil, berarti Anda inspiratif. Oke, kita lanjutin. Call to action sudah. Next slide. Nah, ini fusion up-nya. Gimana sih kita ngabungin kreativitas dalam konten? Membuat konten pun juga harus kreatif. Ini bicara packaging. Oke. Yang pertama, itu ya bisa jadi gunakan judul yang nggak biasa. Judul yang provokatif, judul yang kontroversial. Ya, kadang kalau kalau saya mungkin ini masalah etika. Itu ya kalau anda nggak merasa tuh Masih. kalau anda merasa tuh nggak etis jangan dilakuin banyak juga konten creator yang bikin clickbait judulnya A isinya B raden nipu gitu kan oke artinya apa dengan 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 uh, kita menggabungkan kreativitas dalam membuat konten salah satu yang bisa kita lakuin adalah buat judul yang nggak biasa buat judul yang provokatif buat judul yang kontroversial oke ya contoh judul yang judul yang kreatif itu begini kalau di accounting itu ada materi tentang activity based costing (ABC) ya, activity based costing. Mungkin banyak penelitian yang menulis tentang best practice dari activity based costing. Mungkin Anda suatu hari akan bikin penelitian dengan judul The Dark Side of Activity Based Costing. Itu bagus. Ya, ini bukan lagu nyalan Walker ya. Misalkan Anda ambil contoh seperti itu, berarti Anda mengambil kenapa perusahaan itu gagal menerapkan activity based costing. Anda melihat sisi yang terbalik dan itu cukup membuat orang penasaran loh kok dark side katanya ini juga sesuatu yang sifatnya enlightenment kenapa dark side nah itu dia jadi buatlah judul yang nggak biasa jangan takut merubah judul chapter ya mungkin anda tetap pakai chapternya judulnya apa tapi mungkin anda juga bisa pakai sub yang provokatif sub yang menarik ya berikutnya uh, adalah fusion up dengan topik-topik di luar normal ya Kedua, Anda bisa gabungin topik-topik Anda yang Anda sampaikan di kelas dengan topik-topik yang mungkin nggak normal. Ini bicara masalah kasih topping, dikasih topping, topping. ya, digabungin dengan hal-hal yang mungkin itu menarik ya semoga nggak dibahas dan nggak dibantah dan seterusnya gitu ya. Saya mau cerita agak-agak gimana gitu kan, agak-agak gimana. Tapi saya harus cerita. Mungkin uh, kita pernah terhebohkan dengan penelitian yang judulnya akuntansi tuyul ya. Terus ini anak bibing saya. yaitu itu itu contoh bagaimana dia melakukan fusion up topik-topik yang di luar normal. Dia gabungin accounting, pricing, ya kan, dengan yaitu ya fenomena tuyul tadi itu. Yakinnya digabungkan jadi skripsi yang seperti itu. Itu fusion up. Kemudian yang ketiga, permainan gambar dan teks yang harmonis. Tadi ada rule of third, tadi juga ada pemilihan warna, Anda harus berani berekspresi dalam membuat teks. ya. Jadi mainkan gambar dan teks yang harmonis. Jangan Anda bicara masalah uh, apa ya, tentang, saya tahunya semuanya fakultas bisnis ya topiknya ya. Jangan sampai Anda bicara masalah manajemen keuangan, gambarnya kero-keropi. Itu nggak nyambung. Ya, jadi harus harmonis ya. Terus saya juga pernah ada mahasiswa itu mungkin mau sedikit cari perhatian gitu ya. Dia ya. tuh presentasi, covernya gambarnya Ultraman. Tak tanya itu Ultraman siapa namanya, Gak tahu dia. Terus tak tanya gini, kamu ngapain pasang Ultraman di situ? <laughs> ya saya cuma ini aja, cuk aja itu kan. Ya, ya itu jangan sampai lah kita itu Gak ada maksudnya, Gak jelas, dah kita pasang gambarnya itu jangan. Terus gunakan konsep zen presentation. Anda juga bisa belajar tentang zen. Ya, hari ini saya nggak akan terlalu detail, tapi saya akan memberikan banyak clue-clue di mana Anda kalau penasaran Anda bisa explore. Ya. Oke, okay, next berikutnya kita masuk ke konteks. Ah, ini contoh masih konten, masih konten ini contoh ya. Jadi saya bersama tim sih bukan kerjaan saya, kerjaan tim saya terutama gitu ya aktivis. Kita pernah kami pernah membuat sebuah event uh, talk show offline judulnya From Hobby to Money. Itu ada tiga orang yang kita undang. Ya, yang pertama itu adalah Mas Fajar. Dia adalah uh, pembuat komik dari komik apa ya? Komik Kilaf itu loh, komik Sultan dan seterusnya tuh yang lucu-lucu itu. Nah, itu dia. Kemudian yang tengah itu cosplayer Larissa. Ya, kemudian yang paling kanan itu adalah bengkel Gundam. Jadi waktu itu kami bikin sebuah event untuk menginspirasi bagaimana sih kita membisniskan bakat kita, bagaimana kita menjual bakat kita dengan judul From Hobby to Money. Yang diundang adalah orang-orang yang cukup mungkin cukup dekat dengan anak-anak sekarang seperti itu ya. Ini juga unik. Biasanya kita bisa jadi undang gitu kan pebisnis-pebisnis yang normal seperti mungkin uh, pebisnis -pe konveksi ya kan atau mungkin pebisnis kerajinan sepatu, ya itu bisa itu baik. Hanya coba kami coba pikir, mana yang punya masa besar, pembicara yang masanya juga besar, sehingga orang makin banyak tahu. Ini tempat apa sih, ini kampus apa sih? Nah, itu juga strategi yang bisa kita pakai. Ya, kita kemas dengan model yang kekinian, isinya juga sama sebenarnya karena kan tergantung moderatornya. Nah, yang kiri, kita juga fusion up antara Semar Ngopi bareng Gatot Kaca. Ini hubungannya apa? Ini kita bicara masalah leadership sebenarnya. Dan kita ingin angkat yang lokal, local wisdom. Semar ngopi bareng Gatot Kaca. Kapan Semar ketemu Gatot Kaca dan ngopi di Starbucks gitu kan? Ya di acara ini. Kita undang dua generasi, Prof. Wibisono, ya dia juga mantan dalang. Kemudian kita juga undang Is Juniarto, dia adalah kreator dari karakter Gatot Kaca di Mobile Legend. Ya kita undang di satu panggung, kita explore, kita telanjangi ilmunya, kita bedah semua ilmunya gitu ya. Oke, okay, bagaimana mereka memandang local wisdom dan apa kepemimpinan Untuk mereka ya dari tokoh-tokoh yang mereka bawakan. Kita bicara leadership, tapi kita mencoba mengemas dengan husin up dengan sesuatu yang nggak normal. Okay. kita bisa lanjut. Oke, okay. uh, ini contoh sih contoh aja judul ya, contoh judul. Mungkin ada yang kita bisa lihat di sini ada dua tab, dua dua kolom. Yang kiri itu judul-judul yang mainstream. Yang kanan tuh yang agak nggak biasa. Ya misal nih ada satu judul hubungan antara kebahagiaan karyawan dan kepuasan konsumen. Itu judul biasa, skripsi biasa. Judul begini. Ya ini bisa kita eh, apa ya re restate dengan kalimat yang berbeda. Happy inside, happy outside. Kemudian melatih fokus diri untuk mengatasi masalah. Bisa jadi kita transform menjadi gagal fokus pemicu civil war. Kemudian strategi inovasi dan keberlanjutan organisasi bisa kita transform menjadi inovasi atau mati innovate or die ya itulah contoh kira-kira ya ini cuma bicara masalah teks tapi dengan sedikit permainan teks maka konten kita akan lebih terasa menarik lebih kreatif nuansanya oke kita lanjutin lagi kok nggak nyampe-nyampe ke konten ya oke kita lihat berikutnya ah ini dia akhirnya kita nyampe ya saya cuma bahas tiga poin ini sudah yang kedua yang kedua ya itu adalah konteks ya kalau konten itu bicara apa yang kita sajikan teks-teks apa yang kita sajikan kata-kata apa yang kita keluarkan kalau konteks bicara masalah bagaimana kita menyampaikan kalau konten adalah apa yang kita sampaikan konteks adalah bagaimana kita menyampaikan saya kasih contoh pizza. Anda pasti pernah tahu atau pernah makan pizza. Kalau di Surabaya, saya nggak tahu di tempat lain, Surabaya itu sekarang lagi trending pizza 100 ribu dapat 4. Itu ya. ya, untuk survival mereka, mereka begitu. Nah, ada, ada dua kondisi. Kondisi A, pizza yang sama nih. Pizza yang sama. Kondisi A adalah Anda makan pizza di restoran mewah. Yang kedua, Anda makan pizza yang sama ya di dekat, mohon maaf, dekat sungai atau dekat selokan. Kira-kira lebih nikmat yang mana sih? Kan gitu pertanyaannya. Kalau Anda itu adalah pribadi yang mungkin lebih ke pola normal, Anda akan pilih yang kondisi pertama. Makan pizza di restoran mewah, karena itu makanan mahal. Jadi sensnya, nuansanya, feelnya, semestrinya, semua dapat. <tuh> ya. Tapi, ya, mungkin bagi Anda yang nggak biasa, Anda mungkin mikirnya di dekat sungai, pinggir jalan itu lebih enak makan pizza. Ya, nah balik lagi pizza itu adalah konten, Dekat sungai atau restoran mahal itu adalah konteks, jelas ya. Jadi sekali lagi orang itu nggak cuma nangkap konten kita, orang juga nangkap konteks kita. Kalau makan di pinggir jalan dekat sungai yang enak makan apa? Makan pecel, ya. Kalau makan pecel di restoran bintang 5 rasanya sesuatu soalnya, ya. Itu dia. Oke ya. Kita masuk ke konteks. Yang pertama ada tiga masalah konteks. Pertama adalah body body mastery, tubuh, bagaimana kita menjaga tubuh kita selama kita menjadi public speaker. Yang pertama open gesture, itu ada dua gambar di depan, kalau close tangannya gini ya, ya. atau kadang masuk kantong, masuk kantong celana itu juga masuk close gesture, tangan dilipat itu juga close, nggak kelihatannya, nah begini. Nah kalau Anda mau open gesture, itu contohnya Anda sering membuka tangan, silahkan, ya kan? dan seterusnya itu adalah open gesture sederhana tapi itu berdampak. Jadi ini kita bicara hal-hal sepele sekali, sangat sepele. Tapi seringkali orang jatuh bukan karena badu gede, karena terjungkal kerikil-kerikil yang kecil. Ya Kita bicara kerikil-kerikil yang kecil tadi. Open gesture. Yang kedua, jangan sampai blocking. Blocking itu berarti Anda membelakangi atau menutupi LCD-nya. Ya, sampai slide-nya nggak kelihatan, cuma kelihatan siluet Anda di situ. Nah, itu adalah blocking. Jangan sampai Anda blocking. Yang ketiga, manuver kaki dan mata. Manuver itu berarti apa ya? Pergerakan. Kalau ruangannya gede, ini kalau saya misalkan di ruangan ya di hall Anda gitu kan, mungkin saya akan jalan-jalan ke kiri, kadang di tengah, kadang di kanan. Kalau ruangannya memungkinkan dengan mic yang wireless, saya mungkin akan jalan sampai belakang. Kadang saya kalau kasih seminar begitu. Karena apa? Saya ingin dekat juga dengan yang lain. Yaitu manuver, itu bicara masalah konteks. Nah, kalau ternyata nih, saya juga pernah diundang seminar di mana pembicara harus duduk di atas panggung, kursinya formal, ada mejanya formal, ada blocking mejanya, baru audionya di bawah. Saya nggak bisa jalan-jalan. Saya kecepet di tengah gitu kan. Nah, apa yang harus saya lakuin? Maka manuver saya adalah manuver mata. Jadi mata saya harus pernah melihat satu persatu audien di sana. Nah, itu dia. Ya, itu bicara masalah manuver. Kalau kaki kita nggak mungkin, mata maka maka mata kita yang harus bermanuver. Ini bukan matanya jelalatan, bukan. Ya, tapi kita perlahan memperhatikan mereka satu persatu. Intinya, Anda harus pernah menatap seluruh mata audien Anda. Kalau online memang nggak bisa. Kalau online, Anda harus selatap e, kamera Anda. Ya, sesekali atau sering kali Anda harus bisa menatap kamera. Itu butuh skill, yaitu butuh latihan. Kalau nggak rasanya aneh. Oke. Okay. Kemudian otentik, ya secara konteks ya jadilah diri anda, jangan jadi seperti siapa, ya jangan jadi seperti uh, apa ya tung desem waringin, jangan pernah jadi seperti Mario teguh. Kalau favorit saya itu motivator itu cak lontong, ini yang arek Surabaya tahu ya cak lontong itu ya. Nah, jadi jangan pernah menjadi seperti mereka, belajarlah dari mereka dan jadilah diri anda oke okay, ya, be yourself. Kalau memang anda itu bukan tukang ngelawak tipenya, jangan suka ngelawak dan ngelakuin hal-hal yang konyol, kan? Kemudian yang berikutnya adalah jaga diri, jaga diri, nah, jaga, diri. dari gerakan tak pantas, ya. Jaga diri anda dari gerakan-gerakan yang nggak pantas. Mohon maaf, misalkan anda ngupil, pil, pil. Hati. Kalau memang hidung anda gatel, gitu kan, atau apa, ya balikan badan dulu atau bagaimana. Jangan di depan itu ngupil atau kukur-kukur, jatuh, garuk-garuk ya. Itu enggak bagus. Itu mengganggu sekali. Hindarkan dari gerakan-gerakan yang kurang pantas, apalagi Anda mau salto di depan, ya. Oke, okay. next berikutnya ekspresi. Nah, gesture Anda pun juga harus menunjukkan ekspresi. Oke okay, ya, ekspresi. Kalau memang Anda ngomong sesuatu yang memprihatinkan, jangan sama ketawa-ketawa cengenges-cengenges, -ketawa itu kan? Jangan ngakak apalagi tapi ketika Anda menyampaikan sesuatu yang bahagia, sesuatu yang menyenangkan, Anda harus semangat. Saya hari ini menyampaikan sesuatu yang menyenangkan dengan audiens yang juga menurut saya aktif itu ya. Banyak sekali yang komen-komen di situ. Nah, semangat ya semangat itu kan, ekspresif. Oke. Kemudian tampilan. Nah, tampilan itu berarti tampilan Anda seperti ini. Ya, oke. Nanti kita lihat di beberapa contoh di slide berikutnya. Mari kita lanjut. Nah, ini Anthony Robbins ya salah satu pembicara yang terkenal di dunia. Kalau Anda perhatikan seminar dia itu manuver matanya tajam banget. Ya, lebih tajam dari mata Natswa itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini masalah tampilan tadi, tampilan. Steve Jobs itu almarhum Steve Jobs itu juga kalau Anda perhatikan setiap dia Presentasi launch produk itu bajunya sama terus, sama terus. Dia nggak punya baju atau bajunya sama semua, kan? Nah, nah lepas dari itu, sebenarnya Steve Jobs itu menyampaikan pesan. Ketika anda jadi pembicara suatu hari nanti atau anda menjadi pakar, ya, anda diundang seminar, anda diminta e, untuk memberikan sesuatu, menyampaikan materi, maka perhatikan kostum anda. Oke. Okay. Nah, Steve Jobs menggunakan baju begini itu ada artinya. Hitam itu bicara masalah elegan, simple polos nggak pakai macam-macam kedua jeans jeans itu adalah simbol dari rebel rebellion produk apple adalah produk-produk yang ada kutip rebel dia nggak ikut normal semuanya main android semuanya main windows dan seterusnya itu ya dia tetap mainkan sesuatu yang yang sama. Ya. Ya. sama dia ya. bikin terobosan terobosan ya. baru yang orang nggak pernah mikir kir iPod ya. ya. kan? itu ya. adalah bagian dari rebellion ya itu adalah simbol yang dia tampilkan dalam melalui kostum. Oke, okay. kalau Anda orangnya casual, ya saya kalau ngasih pelatihan di perusahaan-perusahaan itu saya nggak pernah pakai celana yang formal, selalu pakai jin dan sepatu apa sih istilahnya sepatu sneaker ya, atau cats atau apa gitu ya. Nah saya begitu, memang itu style saya. Saya nggak nyaman kalau saya menjadi formal. Saya senang sekali panitia bilang Pak Bodi pakai ya kaos polonya dari panitia. Saya senang Ya saya tadi khawatir Pak Boni harus pakai dasi, pakai jas ya. Nah ya gak apa Pak? Ya saya mau aja, tapi itu bukan saya gitu loh. So, Oke, okay. next kita lanjut. Jadi saya seneng banget nih. Ya, istri saya juga ngomong kaosnya bagus. Ya terutama ada apa ya desain simbol-simbol di kiri kanan. Oke. Okay. Kemudian konteks yang kedua selain body, yang kedua adalah voice atau suara. Dalam voice mastery, anda harus belajar melatih nafas. Anda adalah orang yang tahu kemampuan nafas Anda. Jadi, diaturlah nafas Anda dengan sangat baik. Jangan sampai kehabisan nafas. Ya, kalau Anda mau habis nafas, Anda harus stop dulu. Anda harus pause. Saya juga, saya pause-pause ini bukan karena saya mau sekedar untuk stressing. Kadang saya juga atur nafas. Kalau nafasnya nggak kuat, saya akan pause sendiri. Sebentar. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian volume suara. Suara. Kalum tuh keras atau pelan. Ada tahu lancar. ya? Lancar. Speed. Kapan anda ngomongnya cepat? Cepat. Kapan anda ngomongnya pelan? Itu bicara masalah speed. Kemudian lafal Pelafalan harus jelas. Jangan sampai nggak jelas. Hindari membaca dan hindari filler word. Filler word itu yang keluar dari ini. Itu ngiler ya. Filler word itu artinya adalah kata-kata yang nggak penting anda ucapin. Misal, hmm, kadang, oke, okay. ya, oke. Okay. Kita masuk ke chapter ini. Oke, okay. oke okay, apanya pak gitu ya? Yang oke okay yang di mana gitu kan? Oke. Okay. Nah kemudian juga yang lain. Hmm, ya kalau orang Jepang ngomongnya ano gitu ya. Ini yang para wibu tahu gitu ya. Orang Jepang sukanya ngomongnya ano 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 dan ano gitu kan? Itu filler wordnya mereka. Jadi ketika anda presentasi kendalikan suara anda, hindarkanlah diri anda dari mengucapkan kata-kata yang nggak penting. Filler word. Oke. Okay. waktu ya kayaknya nggak mau berjalan terus ya nah saya minta tolong panitia saya hanya ingin nunjukin bagaimana kita membangun voice kita menguasai voice kita bagaimana kita menyampaikan voice dengan lebih baik mulai nafas volume speed pause laval oke ya saya bisa mohon panitia klik link saya di situ atau ditampilkan kan? Yuk, coba dengerin suara indah saya Jumpa lagi di Kelvin Channel. Sejak tayang di episode 1, Ultraman Z mendapat hati di para penggemar Ultraman. Meraih lebih dari 1 juta viewer di setiap episodenya, Ultraman Z hadir sebagai real Ultraman di era Reiwa. Telah berubah menjadi 4 varian form dan kini episode ini masih menyimpan misteri besar. Seperti apa form terakhir Ultraman Z? Di video kali ini saya akan membahas prediksi saya tentang Final Form Ultraman Z. Simak terus ya guys. Kali pertama mendarat di bumi dengan misi mengejar Ganegar, Shark Space Kaiju. Lagi-lagi sebuah kebetulan, para Ultraman termasuk Z menemukan momen untuk bergabung dengan human hostnya, yaitu Haruki Natsukawa lelaki lugu, baik hati dan suka menolong. Haruki dapat berubah menjadi Ultraman Z dengan Z riser dan Medal, semacam koin yang mengandung kekuatan para Ultraman. Hingga kini, Z mampu berubah menjadi empat varian form. Yang pertama, Alpha H. Alpha yang berarti karakter pertama dalam bahasa Yunani. Form Ultraman Z pertama ini merupakan gabungan dari Medal Zero, Seven, dan Leo. Desainnya cukup keren. Bagian atas dominan biru silver dan bagian bawah dominan merah silver. Voice Mastery. Jadi saya pun harus belajar kapan saya harus pause, kapan saya harus cepat ngomongnya, Kapan saya harus kenceng, kapan harus pelan. Ya, itu kira-kira begitu. Ya, Anda bisa, banyak sekali. Ya, saya mungkin cuma bagian kecil yang bukan master-master banget gitu kan. Banyak sekali yang lebih master. Anda bisa belajar. Intinya jangan sampai datar ketika Anda bicara. Ya, jangan sampai Anda ngomongnya itu datar. Terus, itu pasti boring. Ini itu pasti boring. Dari ojek, dari ini. Kita sudah ekspresif aja. Udah mainkan intonasi, kadang juga masih boring. Ya, apalagi kita betul-betul gak pakai, itu boring dan garing nanti akhirnya, oke okay, kita lanjut ke slide saya, tadi di slide uh, voice ya kalau nggak salah kita masuk di voice kita lanjutkan ke slide saya oke okay, setelah voice kita masuk ke audien mastery, ya saya agak cepat, akan saya selesaikan yang ketiga adalah kuasai audien Anda, audien mastery tadi sudah di awal pahami mereka itu siapa. Itu poin pertama. Poin kedua adalah observe. Observe artinya perhatikan ekspresi wajah-wajah audien Anda. Memang kalau offline lebih gampang, online lebih sulit, apalagi ketika saya share screen. Saya nggak mungkin kepoin satu-satu, agak sulit buat saya. Ya, Tapi ketika itu offline, nanti Anda bisa lihat. Kalau teman-teman Anda tuh sudah mulai duduknya mulai mundur, ya kan? terus kemudian mulai sibuk dengan gadgetnya, kakinya goyang-goyang, itu tanda-tandanya mereka mulai bosan. Ya, oke, okay, kita lanjut. Ini mungkin ada yang mulai bosan tapi tetap harus ikut ya. <laughs> oke, okay, berikutnya adalah make fun atau humor. Paling nggak minimal ada momen senyum atau momen ketawa atau momen ngakak. Itu yang level level legendnya tuh ngakak gitu ya. Level noobnya tuh ya senyum-senyum aja aja. Pastikan dalam momen anda presentasi ada fun, ada humor. Entah peserta cuma senyum, entah peserta ketawa, atau peserta ngakak, nggak habis-habis. Nah, itu adalah make fun or humor. Jadi, KPI saya ketika saya ngasih materi paling nggak pernah membuat senyum di situ, karena senyum itu betul-betul membuat hati lebih damai, kan? Gitu ya. Lalu, interaksi audien mastery Anda dari tadi dengan saya sudah banyak interaksi, kan? Nah, itu adalah uh, audien mastery, bagaimana kita membangun engagement dengan audien kita, dan terakhir feedback. Ya, ini bagus sekali panitia juga sudah memberikan kuesioner ya untuk nanti evaluasi. Dan itu yang perlu disampaikan ke narasumber supaya narasumber itu paham, aku tuh salahnya apa, aku kurangnya apa, supaya lebih baik aku harus ngapain ke depan. Oke. Okay. Itu yang audien mastery. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana kita fusion up dengan kreativitas kalau bicara konteks bisa jadi Anda gunakan salam khusus Tadi ada salam bela negara, kalau nggak salah ya salamnya bagus ya. Salam bela negara, mungkin Anda kemana-mana gitu kan, sebagai alumnus, alumni di sana, Anda juga gunakan salam yang sama, misalkan sebagai apa ya, identitas Anda itu juga oke, okay. atau mungkin Anda punya salam yang lain. Oke, okay, nah seperti itu. Kalau mahasiswa ngajak saya foto, biasanya pak, pose Ultraman, pak, posenya gini gitu ya. Nah, itu salam khusus, itu yang membuat nanti kita menjadi unik secara konteks. Kemudian gunakan kostum yang outstanding. Ya, mungkin kalau di kelas Anda ya ketika Anda presentasi mungkin gunakan baju yang lebih lah yang lebih, mm -hmm. lebih dari biasanya gitu ya. Biasanya mungkin Anda uh, pakai baju yang gini, nanti waktu presentasi gunakan yang agak beda gitu kan supaya Anda itu lebih outstanding karena Anda adalah star-nya, Anda adalah bintangnya. Dan Anda juga bisa gunakan activity untuk audience mastery, gunakan permainan interaktif. Tadi saya juga mencoba untuk melakukan dengan permainan sederhana secara interaktif. Saya punya banyak game yang bisa kita lakuin dengan cara seperti ini. Cuma karena waktu saya nggak mungkin banyak main-main di sini ya. Jadi Anda bisa gunakan permainan-permainan yang interaktif untuk membangun oh. engagement dengan audiens. Yes. 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 Kita lanjutkan. Slide berikutnya. Kalau nggak salah kita udah mulai. Yes, ini yang terakhir ya. Jadi waktunya nanti ada setengah jam untuk kita discussion. Mind mastery, kalau saya boleh rubah sedikit menjadi mindfulness. Mindfulness itu berarti pikiran kita penuh. Ya, contohnya orang yang dalam kondisi mindful, ketika dia sekarang ada di depan layar laptop atau HP, orang tersebut dengar suara saya jelas satu persatu dan dia bisa menerima suara saya. Betul-betul menyimak, itu berarti mindful. Tapi kalau sekarang Anda berpikir, "Oh, Pak Boni barusan ngomong apa ya?" Mungkin Anda barusan mikirin yang lain. Ya, jadi mindfulness itu betul-betul pikiran kita itu sadar penuh. Menjadi seorang public speaker, pikirannya juga harus sadar penuh. Saya berusaha fokus loh sekarang. Ya, kadang kadang juga perut saya mulai keroncongan, perut saya keroncongan, tapi saya berusaha sadar penuh. Kalau enggak, konsentrasi saya hilang. Jadi mindfulness itu penting untuk membangun supaya pikiran kita bisa sadar penuh tips sederhananya jangan sampai terlambat ketika ada presentasi. Bayangin Anda masuk kelas, jalan macet, masuk kelas terlambat 15 menit, Anda presentasi, pasang laptop gak nyala, gak connect, wah apa jadinya. Jadi ada baiknya supaya pikiran Anda itu sadar penuh, jangan pernah terlambat, terutama ketika Anda presentasi. Tanggung jawablah, datang lebih awal. Kecuali sebelumnya Anda sudah set semua, begitu datang tepat waktu langsung mainkan. Tapi kalau Anda nggak yakin, jangan pernah. Karena Anda itu juga merugikan teman-teman Anda yang butuh ilmu. Anda presentasi, nggak ngasih apa-apa, sementara teman-temanmu butuh ilmu. Ya itu nggak baik, jadi datanglah lebih awal. Yang kedua, Anda mungkin untuk relaksasi bisa gerak-gerakin tubuh, gitu ya, bisa digerak-gerakin tangannya, lehernya, Anda gerak-gerakin supaya lebih rileks, ngolet dulu gitu ya. Nah itu bisa jadi seperti itu. Supaya pikiran Anda pun juga lebih fresh, karena tubuh Anda terasa lebih rileks. Anda juga bisa untuk membangun uh, pikiran sadar penuh dengan cara sosialisasi dengan audien. Ya, sosialisasi dengan audien. Kadang itu paling mahasiswa ya, itu kalau paling stres itu ketika masuk kelas online, ya sama gurunya langsung di admit dan dia sendirian itu ya. Kiri kanan nggak ada temennya gitu ya. Oke, kadang dosen juga yang baik seringkali ngajak ngobrol, sosialisasi dengan audien seperti itu. Ya, perlu. Kemudian Anda juga bisa meditasi misalkan dengan melatih nafas ya. Anda latih nafas, tarik, lepas, tarik lepas sampai pikiran Anda itu terasa lebih fresh. Itu juga bisa untuk membantu Anda konsentrasi lebih penuh dalam presentasi Anda, untuk membuat Anda hadir penuh dalam presentasi. Fokus dan hadiri momen, berusalah selalu untuk fokus. Ketika pikiran mulai melayang, kembalilah untuk fokus. Ketika perut mulai keroncongan, tetap kembali ke fokus. Cukup disadari dan kembali fokus. Putar musik rileks bisa jadi. Mungkin Anda pakai headset ya sebelum mulai, sebelum Anda main di panggung, Anda bisa putar musik rileks. Kadang malah untuk bangun semangat yang diputar Alan Walker, yaitu whatever lah, apapun yang membuat sense Anda itu makin bagus gitu kan, rasa Anda makin bagus. Gunakan musik-musik yang membangun sense Anda. Dan ini semuanya perlu latihan. Ya, semua ini perlu latihan. Jangankan presentasi. Ya, jangankan presentasi. Di kelas mata kuliah metodologi riset di S2, itu saya juga wajibkan mahasiswa itu belajar mindfulness dulu. Kadang itu mahasiswa itu nggak mindful. Nulis kata pengantar itu kadang KPS-nya nggak ditulis, ya pengujinya nggak ditulis, petugas TU-nya nggak ditulis, wah itu. Ya, seringkali begitu ya karena mereka memang tidak hadir penuh ketika menulis ya oke okay, untuk closing statement dari saya ini menarik ya do something to the dead your future self will thank you for intinya apa lakukan sesuatu hari ini sesuatu yang apa yang berfaedah kalau hari ini sudah diberikan kesempatan oleh UPNVJ Anda untuk mengikuti berbagai sesi banyak banget sesinya dan saya yakin dari info-info itu semuanya berfaedah semuanya bermanfaat lakukan dengan baik hadiri momen dengan penuh dan saya yakin di masa depan Anda akan sangat berterima kasih atas hari ini. Ya, Anda akan berterima kasih dan bersyukur Anda pernah menjadi bagian dari UPNVJ. Bahwa itulah yang membuat Anda menjadi pribadi sukses di masa depan. Oke ya. Itu yang mau berkenalan, ngobrol banyak dengan saya, Anda bisa kunjungin channel saya. Ya, kalau mau subscribe juga boleh. Enggak pun ya, kalau bisa iya gitu ya. <guluh> enggak lah ya, kalau Anda mau kontak-kontak dengan IG saya juga boleh ngobrol-ngobrol. Semua yang pernah ketemu saya adalah teman saya ya. Anda mau ngobrol, mau kontak-kontak passwordnya tadi ya, bela negara itu saja. Pak, sombong banget, pak. Saya dari bela negara, kok enggak dibalas follow gitu ya. Nanti ngomong aja di DM kalau saya enggak respon. Baik itu saja dari saya, saya akan izinkan untuk rekan-rekan sekalian juga, mungkin dari moderator atau MC, untuk... Apa ya, kita masuk ke sesi tanya jawab ya atau diskusi. Baik, Pak Boni terima kasih sebelumnya Bapak karena telah memberikan materi yang sangat luar biasa bermanfaat untuk kita semua ya Bapak, khususnya peserta prospektif puluh ini. Baik teman-teman, prospektif 2020 langsung saja kita buka sesi tanya jawab seperti biasa yang isinya uh, kami persilakan untuk tiga orang penanya. Dan juga uh, alurnya sama seperti minggu-minggu sebelumnya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung saja dibantu untuk raise hand agar teman-teman panitia bisa uh, memimpin kalian agar bisa lebih berinteraksi dengan narasumber kita. Atau mungkin, sambil menunggu, teman-teman untuk raise hand bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Oke, untuk Ilham Trikusuma, oke, silahkan Ilham sebutkan nama lengkap dan fakultasnya apa. Selamat pagi, Pak. Pagi, selamat Ilham. pagi semuanya. Ya. Ya. Saya Ilham Trikusuma dari FEB Open VJS Satu Manajemen. Sebelumnya, saya juga penggemar Ultraman, Bapak. Oke, okay, sip, <laughs> ya, gimana? Ilham, sayangnya, saya lebih suka Ultraman Nexus sama Zero, Bapak. Bapak. Oh, oke, okay. anak emas ya, Zero ya. Iya, oke, Pak. Nah, Pak Pertanyaannya itu, uh, hmm. sebenarnya pertanyaan dari saya banyak, cuman saya ambil sedikit saja. Uh, di era pandemi ini, seperti ini, bagaimana kreativitas kita sebagai seorang mahasiswa itu bisa bertahan, Bapak? kan kreativitas pasti mengikuti zaman. Nah, itu bagaimana yes. kita bisa bertahan dan terus mengikuti zaman. Kemudian bagaimana kreatif-kreatif kita yang di luar nalar? Kan kadang kreatif bisa di luar nalar dari tadi Bapak sebutkan. Nah, bagaimana kreatif kita yang di luar nalar itu, nalar itu bisa diterima orang lain, Pak? Terima kasih. Oke. Okay. Yeah, iya, thank you Ilham ya yeah, dengan password koneksinya kita Nexus dan Zero. <laughs> Oke. Okay. Iya, kalau saya dari dulu sampai sekarang sukanya taruh ya, taruh. Maklumlah sesuai umur ya. <laughs> ya, oke, okay, pertanyaan yang pertama, bagaimana sih kreativitas kita itu bisa terus ikutin zaman terutama di masa pandemi seperti ini? Jadi sebenarnya masa pandemi ini itu adalah masa ujian karena after pandemi itu akan ada dua kelompok mahasiswa atau anak muda atau pelajar. Ada dua kelompok pelajar. Mereka yang sedang mengalami downgrade kompetensi dan kedua adalah mereka yang mengalami upgrade kompetensi. Nah, yang mengalami downgrade yang bagaimana? Yang mereka sekedar kuliah, kadang kuliah pun juga off cam, orangnya nggak di situ. Kadang juga on cam, tapi juga picture-nya diganti seolah-olah dia lagi on dan nge-lag gitu ya. Itu banyak trik sebenarnya ya, kreatif juga sih. Nah, itu yang pertama. Dan sehari-hari nggak ngapa-ngapain karena nggak ada apa-apa, cuma main game lulu gitu kan. Kecuali main game jadi youtuber dapetin duit, itu keren. Ya, Nah, yang kedua adalah generasi yang mereka mengalami upgrade kompetensi. Jadi, selama pandemi ini, Anda nggak ada waktu yang habis untuk di perjalanan. Jelaskan ya, waktu Anda untuk kuliah lebih efisien. Bahkan mungkin beberapa dosen ngasihnya unsynchronous untuk tugas-tugasnya. Anda nggak harus t 2 jam, 3 jam di depan layar kan. Mungkin kuliahnya cuma satu jam, satu jam setengahnya tugas. Nah, Anda punya banyak waktu. Ini bicara masalah kesadaran. Di waktu yang sisa tadi, waktu bonus tadi, Anda ngapain? Itu nanti yang bedain dua generasi. Kalau Anda memang ingin menjadi generasi yang lebih, maka di waktu Anda yang bonus tadi, isilah dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang mengembangkan diri Anda. Kalau saya, mungkin ya, karena saya juga melihat hal seperti ini, saya belajar lebih ke public speaking di depan kamera. Itu sepele buat saya, ya, itu sepele buat banyak orang, tapi itu susah banget, kayaknya sepele, tapi susah banget. Saya lihat kamera aja, itu baru berapa berapa lama baru berani itu bukan berani ya rasanya aneh sebenarnya ya jadi saran saya memang selama anda punya waktu bonus tadi gunakan untuk hal-hal yang memang itu pengembangan diri anda kalau pengen tahu tren kreativitas dan seterusnya yang baru apa ya anda bisa browsing dunia internet sekarang memudahkan kita untuk browsing kemana-mana ya bahkan sampai sekarang pun saya masih belajar konspirasinya Ultraman itu seperti apa yang 20 hari lagi tayang itu anda pasti tahu kan ya Ya saya ngikutin beritanya, saya ingin update diri saya. Itu hal Tapi saya nonton bukan sekedar menikmati loh ya. Saya nonton tuh karena saya petik pesan moralnya. Saya pengen belajar sesuatu. Karena saya suka model bisnis industri kreatif Jepang. Ya itu dia. Jadi isilah waktu Anda dengan pengetahuan, wawasan baru, skill-skill baru yang membuat Anda itu akan lebih baik di masa depan. Jadi ketika pandemi itu berlalu, Anda akan menjadi orang yang lebih dari yang lain. Targetnya itu. Lebihnya yang mana ya, tergantung Anda hobinya apa. Public speaking boleh, lebihkan knowledge psikologi juga boleh, atau mungkin yang lain. Itu dari saya. Kemudian, yes, untuk kreativitas. Segala sesuatu itu pasti akan mengalami penolakan. Setiap hal kreatif, karena akan menjadi yang namanya maverick. Maverick adalah orang-orang dengan cara berpikir yang aneh dan nggak biasa. Maverick itu pasti akan banyak orang yang mencibir di awal. Wajar. Nah, itulah kenapa kreatif saja nggak cukup. Kreatif itu harus inovatif. Kreativitas harus kita bawa ke proses inovasi. Inovasi itu bukan bicara kreativitas, tapi kreativitas yang terukur, kreativitas yang bermanfaat dan terukur. Makanya, sekarang banyak konsep bisnis, kan? Seperti apa ya? Ada lean canvas, ada design sprint, design thinking. Itu mungkin teman-teman di FEB akan banyak belajar tentang seperti itu itu kan adalah tools terus untuk memastikan bahwa inovasi kita itu rendah resiko dan terukur progres atau growth-nya. Ya kuncinya begitu. Kalau hanya kreatif saja jelas saya percaya akan banyak orang mempertanyakan. Tapi ketika Anda bisa membuktikan dengan perhitungan, dengan progres, ya maka orang akan makin bisa menerima, lebih bisa menerima. Belajarlah banyak tentang bisnis modeling, bisnis model. Itu kuncinya. Bagaimana membuat hal-hal kreatif Anda itu menjadi inovatif dan terukur. Nah kalau udah punya data, ini loh kita bikin produk startup. Grow-nya bagus, pertumbuhannya bagus, omsetnya pun naik, ya. Komunitasnya pun berkembang. Apa ada alasan bagi atasan untuk menolak kan gitu kalau memang jelas ada duitnya? Pasti enggak kan? Ya, gitu ya Ilham ya. Oke, okay, thank you atas partisipasinya. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak Boni atas jawabannya. Terima kasih Ilham untuk pertanyaannya. Semoga jawaban dari Pak Boni bisa kamu pahami dengan baik ya. Langsung saja kita ke penanya kedua. Ini udah ada namanya. Silahkan kepada Marcelino Putri Prabowo dari Fakultas Hukum untuk membantu panitia Raise Hand. Oke. Okay. Silakan. Uh, selamat pagi Pak. pagi Pak. Pagi. Saya ingin bertanya Pak tentang sifat kuku Pak. Kan biasa kan bisa kayak public speaking itu, anggota terbangun dari diri kita itu kan sifat Pak. Kayak misalkan kita udah nyiapin materi, cuma karena sifat sifatnya kayak ngeblend gitu terus ngomongnya patah-patah terbatas-batas gitu Pak cara kita mengatasi sifat gugup dalam diri nah, di página, nah. kita supaya public speaking kita skill naik itu gimana ya Pak? Masih Pak. Pak. Oke. Ya good question. Pertanyaan baik. Ini saya izin langsung jawab ya, Mbak ya. Ya Pak. Oke, saya langsung jawab aja. Jadi untuk mengatasi tiba-tiba blank, terus juga akhirnya kata-kata kita kan nggak nggak lancar ya seperti itu. Tadi kalau di akhir slide saya menuju slide akhir itu ada istilah mindfulness ya. Itu sebenarnya semuanya dilatih. Saya mungkin sekarang bisa ya bisa bicaralah walaupun saya bukan pro-pro banget gitu kan paling nggak saya bisa bicara di depan audiens itu karena ada pengalaman saya yang juga pernah sama seperti anda kan. seperti kamu sama ya pernah ngebleng pernah terpatah-patah pernah dikasih pertanyaan nggak bisa jawab pernah keringet dingin panas dingin pernah semuanya ya karena kuncinya satu jam terbang dalam public speaking public speaking itu skill bukan bakat bawaan itu skill saya waktu SMA, SMP SMA itu saya orang yang sangat introvert. introvert. Yang ngomong di depan Mereka. pabrik itu nggak berani. Jangankan di depan pabrik rapat sama teman-teman BPH di OSIS dan lain-lain. Itu saya nggak berani ngomong loh, diem seribu bahasa. Tapi sekarang saya nggak bisa diem kan gitu. Karena memang itu latihan. Profesi saya menuntut saya harus bisa begitu. Ya sekarang sudah going online, maka menurut saya untuk juga bisa menjadi pembicara misalkan di e, vlog gitu kan, Youtube dan seterusnya saya harus belajar, karena saya belajar saya bisa, nah itu dia jadi kuncinya adalah latihan, kalau memang sekarang menyadari, aku sering ngeblank ya gak apa-apa terus latih, karena itu skill karena skill orang yang melatih, dia pasti berhasil, nah untuk percepatan latihan, supaya kita bisa konsentrasi fokus, mungkin kita bisa melatihnya dengan yang namanya itu tadi, kita berlat melatih berkesadaran, latihan berkesadaran, contoh ya kalau misalkan kita punya waktu atau nanti mungkin punya waktu setelah acara ya nggak ada kerjaan hari Minggu hari Sabtu gini coba latihan nafas ketika ketika ada nafas masuk kita rasain nafas masuk ketika keluar rasain nafas keluar itu akan membuat pikiran kita fresh dan lebih fokus dalam hal apapun ya saya di kantor KCA itu bersama saya adalah expert aja saya bukan karyawan tetap di sana gitu kan saya ya, seringkali memberikan pelatihan buat teman-teman akuntan ya kantor jasa akuntan itu untuk mereka itu berjeda. Jadi ketika mereka menghadapi tugas yang berat dalam satu hari, luangkan waktu 5 menit untuk menyadari nafas Anda. Supaya ketika masuk ke job berikutnya, pikiran lebih fresh, lebih konsen. Ya mudah-mudahan kalau kita konsen penuh, kita nggak bakal ngeblank Ya gitu ya yang bisa saya bagiin. Nanti kalau mau tahu bagaimana tips, trik lebih detailnya, bolehlah kita follow-followan atau ngobrol-ngobrol. Ya seperti itu. Ya thank you atas ini pertanyaannya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Marcelino. Langsung saja kita ke penanya ketiga untuk penutupan sesi tanya jawab hari ini. Kami persilakan untuk Orensia Sitepu untuk mengaktifkan kameranya dan raise hand agar segera dikirim teman-teman ya. panitia. Selanjutnya pertanyaan pada paslon nomor dua oleh Dewan, dewan kepada Dewan, dewan Saudari Kiasati Nur Amanya Mohon maaf Bapak, langsung saja aja ke Irma Abida. Ayah, silakan Irma Abida, sebutkan kamu dari fakultas mana. Ya, selamat pagi Pak. Saya Irma Bidasari dari jurusan hukum. Jadi pertanyaan saya ada dua sih. Yang pertama itu bagaimana cara, cara... Itu, untuk diri supaya kita mau melatih kesehatan kita. Berbicara di bicara kita bisa menggunakan kesehatan. Di samping kita biasanya itu tempat-tempat dengan Ya, terima kasih. Iya, eh, mohon maaf. Apakah saya bisa dibantu? Mungkin eh, MC atau tadi agak ini ya, agak-agak menggema ya. Bisa dibantu ya? Tadi gimana pertanyaannya? Cara bicara atau bisa diulang mungkin pertanyaannya? Ya untuk Irma, mohon diulang pertanyaan ini. Soalnya tadi memang eh, agak sedikit menggema suaranya. Ya. Ya, ya. Baik, ya, baik, baik. Baik, baik. baik baik bagaimana caranya kita tahu untuk mengerti dan yang kedua bagaimana di depan di depan di menit di, depan. di depan ini, kita menggunakan bahasa yang lebih efektif di samping biasanya kita tuh berbicara ya biasanya suka dengan berbelit-belit kita terima kasih Yang kedua, ini ya, yang kedua jelas. Ya. Yang ke satu nanti coba, nanti kita coba, saya coba interpretasikan. Semoga nggak salah. salah. Yang kedua itu supaya kita bisa bicaranya bisa to the point, nggak berbelit-belit ya. Berbelit ya, belit ya, belit ya, belit ya. Betul ya? Nah, oke, okay. kalau saya, saya waktu bikin konten tadi kan sempat dengar cerita suara saya gitu ya, pendek ya. Itu saya melatihnya dengan menulis dulu ya. Memang ini merepotkan, tapi saya selalu memulai dengan menulis. Saya menulis dulu kadang ketika saya nulis pun itu masih nggak efektif, masih berbelit-belit. Saya edit dari situ. Nah, setelah saya edit, baru saya baca ceritanya seperti apa. Ya, jadi memang kita belajar untuk membuat kalimat yang efektif, jangan berbelit-belit. Ya, intinya begini sih, kalau ceknya begini, saya cuma bayangin kalau audien itu dengerin kalimat saya seperti ini, kira-kira paham nggak sih? Kira-kira kalimat saya ini menarik nggak sih? Dan sekali lagi ini butuh jam terbang. Jadi makin Irma makin sering melatihnya, maka Irma akan makin tahu kata-kata mana saja harusnya saya potong. Mulailah dari menulis. Ya, jadi tulislah sesuatu yang mungkin untuk bahan presentasi ya, untuk satu halaman aja lah latihan. Coba baca ulang. Mana kalimat yang berulang? Mana pesan-pesan yang berulang dan itu redundant? Mana yang bisa kita buang? Latihannya begitu. Dengan begitu kita bisa lebih connect dan paham. Oh, gini loh cara bikin kalimat yang efektif. Ya, mulailah dari menulis. Kita nggak boleh males menulis, ya, karena seringkali kita itu nggak hobi menulis, kan? Ya, tapi cobalah belajar untuk menulis. Ya, minim, minimal menulis status, ya. <tuh> Nulis status pun kan juga harus kalimat efektif, kan? Jangan berbelit-belit. Oke, okay. Ya yaitu tips dari saya, rajinlah mulai dari menulis. Anda baca, kalau itu masih banyak redundant, masih bulat, masih muter-muter terus. Anda edit, Anda potong-potong. Potong-potong. Ya. ya. Nanti sampai akhirnya Anda tahu. Ternyata dengan kalimat sependek ini itu bisa menyampaikan semua pesan. Semua pesan. Semua pesan. Itu Irma. Itu Irma. Irma. Ya. Tadi yang pertama Hah? apa ya? Atau mungkin bisa dibantu diketik, Irma, di chat ya. Diketik singkat aja. Kira-kira pesannya apa dari yang pertanyaan pertama? Sorry ya, karena suaramu tadi iku soalnya menggema. Irma, pertanyaannya? Untuk Irma, apakah sudah mengetik pertanyaannya di pada kolom chat? Uh, sudah, 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 sudah ya. Oke, terima kasih. Ayo. atau sambil dicoba lagi Irma ya saya minta tolong coba disampaikan lagi lisan boleh deh coba disampaikan semoga lebih jelas terdengarnya bagaimana caranya kita supaya mau membangun diri untuk melatih untuk kreatifan kita itu, Pak, saya. ya, clear, bagaimana cara kita membangun diri supaya kita bisa tetap kreatif ya, nah tadi yang pertama itu sebenarnya untuk kreatif oh, kekuatannya okay. lebih pada diri sendiri self-drivernya harus kuat dulu ya, bagaimana membangun self-driver supaya kita bisa mau belajar jadi orang kreatif, kita harus punya tujuan dulu Ya saya punya tujuan ya bersama anak saya saya punya tujuan saya ingin menyebarkan virus kebaikan Ultraman ke seluruh anak di Indonesia. Saya punya goals itu. Nah karena saya punya goals, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Cara A nggak berhasil, saya pakai cara B. Itu adalah self driver. Jadi diri kita yang mendorong diri kita sendiri karena kita punya tujuan. Sabar sayang. Apa yang menggerakkan orang itu adalah tujuan, purpose ya goals. Itu yang pertama, kita harus punya goals. Kalau kita nggak punya goals, misal mata kuliah A, nilaiku harus 100, harus sempurna, presentasiku harus A semua, perfect. Kita punya tujuan, tujuan. maka kita akan punya upaya. Oke ya. Nah, bagaimana kita mengupayakan kreativitas tadi? Tadi ada tiga tips ya. Untuk mengupayakan sesuatu atau kreativitas, yang pertama adalah update wawasan. Selalu suka iseng belajar hal baru. Hal apapun yang terkait dengan pengembangan dirimu. Itu yang pertama. Kedua, kumpul sama orang kreatif. kreatif. Mungkin Anda akan tertular. Jadi. berjeda ketika Anda kehabisan ide. Hmm. Kalau nggak punya ide, itu waktunya Anda take a break. Mungkin liburan, mungkin jalanin hobi, atau mungkin yang lain. Ya, cuma kalau itu skripsi jangan lama-lama, nanti breaknya lama nggak lulus ya. Oke, okay. gitu ya Irma ya, semoga bisa membantu. Oke, okay. thank you. Terima kasih Irma, terima kasih juga Pak Boni atas jawabannya. Mungkin sebelum kita menutup acara, Bapak ada sedikit pesan untuk teman-teman prospektif 2020 Bapak? Sebagai penutup. Oke, okay. pesan ya, pesan. Pesannya tadi sepertinya di slide saya terakhir ada sih intinya, selama Anda diberikan kesempatan untuk belajar apapun dimanapun, hadirlah secara penuh, hargailah proses itu. Karena suatu saat masa depanmu akan sangat berterima kasih karena hari ini, ya, tetap saja hadir penuh dalam setiap hal-hal yang terkait pengembangan diri. Oke, dan bersiaplah ketika kompetensi Anda bertemu dengan kesempatan, maka disitulah sukses akan terjadi. Oke, demikian. Mudah-mudahan bisa berkontribusi. Ya, mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati. Namun, semoga pertemuan ini akan selalu dikenang di hati. Oke. Pasti akan terkenang selalu di hati kita, uh, terkhusus untuk teman-teman peserta Prospektif 2020 ini, Bapak, karena memang materi yang Bapak sampaikan, cara penyampaian materi yang Bapak uh, paparkan tadi juga sangat uh, menginspirasi kita semua, ya, Pak. Uh, intinya adalah sukses itu ketika knowledge bisa bertemu dengan kesempatan, jadi teman-teman harus bisa memanfaatkan knowledge yang kalian punya, skill yang kalian punya, uh, ketika kesempatan itu datang pada kalian seperti itu sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Boni atas waktunya, atas materinya dan jawabannya tadi. Semoga dapat dipahami dan diaplikasikan oleh para peserta. Baiklah teman-teman Prospektif 2020 sebelum menutup diskusi kali ini kami menghimbau beberapa hal untuk teman-teman agar mengisi Google Form pada Chat Room yang teman teman panitia ya sudah berikan dan juga ada beberapa informasi kepada teman-teman Prospektif 2020 yaitu pastikan teman-teman mahasiswa angkatan 2020 ini mengikuti seluruh rangkaian kegiatan prospektif. Dan yang kedua, setelah acara ini seperti biasa teman-teman mahasiswa agar uh, membuat tugas kelompok mengenai materi-materi dari uh, para narasumber kita juga dan juga jangan lupa untuk memfollow dan like semua akun dan postingan sosial media kami, Instagram di Jakarta Twitter di @upnjakarta. Facebook di UPN Veteran Jakarta dan YouTube official kami di UPN Veteran Jakarta. Baik uh, demikianlah kegiatan Prospektif pada siang hari ini. Sampai jumpa di acara Prospektif selanjutnya yaitu pada hari Sabtu 28 November 2020. Saya Disa Prihantini Kesuma dan seluruh teman-teman panitia. Ya. Yang bertugas mohon pamit undur diri dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.